Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rifko, saya yang akan membawakan sesi MTS malam ini. MTS malam ini mengangkat tema modern SoC development dengan event flyer sebagai berikut. Untuk MTS ini berbayar bagi non-member sebesar Rp250.000 dan free bagi member. Nantinya juga akan mendapatkan CPE sebesar 2 CPE hours. Berikut rundown untuk acara hari ini. Kita rencana dimulai di jam 7. Untuk sesi diskusi akan berlangsung selama 60 menit dengan Q&A session selama 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi quizzes dan closing remarks di jam 9. Panduan teknis dan tata tertib webinar untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar. Dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar dan sesi kuis harus sama dengan username saat registrasi. Meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan. Dimohon untuk tidak meneruskan kepada orang lain. Peserta diperkenankan menyalakan video sesuai dengan identitas diri masing-masing. Peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat atau melalui raise hand. Nantinya sertifikat akan dikirimkan maksimal H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terdaftar. Dan sesi kuis akan menggunakan platform Quizzes dengan login ke quizzes.com. Nantinya link akan diinformasikan di chatroom saat sesi kuis berlangsung. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan narasumber dan moderator kita hari ini. Narasumber kita hari ini, Pak Digit Oktavianto. Pak Digit, beliau kebetulan sudah bergabung dengan kita malam ini. Selamat malam, Pak Digit. Selamat malam, Mbak. Selamat bergabung, Pak Digit ini merupakan Independent Security Researcher, merupakan Cyber Security Professional, selama lebih dari 10 tahun dengan riwayat pekerjaan pernah menjadi Independent Security Researcher di Information Security, Independent Security Researcher di Blue Team Indonesia, dan Cyber Security Instructor. Pak Digit merupakan Bachelor of Engineering, Informatics Engineering di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Selanjutnya moderator kita hari ini ada Pak Hari Kurniawan. Pak Hari merupakan Cyber Security Specialist sekaligus eksekutif tim ISAKA Indonesia Chapter. Malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak Rifka. Sudah gabung dua periode ya, Pak, di ISAKA. Ya, terima kasih kesempatannya. Riwayat pekerjaan Pak Hari pernah menjadi Information Security Consultant di Royal Mitra Technology, pernah menjadi Young Researcher di ITB Korea Cyber Security Center. Pak Hari ini merupakan master's degree dari Information Technology di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISAKA Update sebentar. ISAKA sedang mengadakan diskon 10% untuk exam preparation. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kunjungi website ISAKA di isaka.org. Kita juga akan mengadakan annual general meeting di Maret 2022. Selanjutnya profil ISAKA bisa stay engaged melalui sosial media kita, atau jika Bapak Ibu member ada masalah entah dalam akun website atau dengan CPE, pelaporan renewal, nantinya bisa hubungi kita melalui sosial media atau juga bisa melalui email di info@isaka.or.id. Nah, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Presiden ISAKA Indonesia, Pak Raki. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Rifko. Pak Raki, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman saya yang saya hormati dan cintai. Terima kasih banyak sudah hadir di acara malam ini ya. Kita acara bulanan kita, monthly talk and sharing session. Jadi ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu yang cukup
dikenal, yaitu Pak Digit. Pak Digit, makasih banyak udah mau sharing di kita malam ini, Pak Digit, dengan topik yang sangat menarik sekali ya. Jadi sekarang kita bicara SOC ini lagi rame banget di mana-mana dibicarakan. Dan didampingi oleh moderator kita, teman saya, yang juga jadi pengurus ISAKA sudah dari periode kemarin, Pak Hari Kurniawan. Beliau juga adalah cyber security specialist, jadi ini pasti akan menarik sekali diskusinya. Nah, saya izin saya sedikit berikan update. Alhamdulillah ya, kita telah melewati tahun 2021 dengan baik, gitu. Sekarang kita di 2022 dan banyak sekali hal yang sudah kita lakukan di 2021 kemarin, gitu ya. Alhamdulillah, mungkin juga Bapak Ibu juga sudah melihat di sosial media kita ya, kita setelah 30 tahun berdiri, gitu ya, tepat di umur 30 tahun, kita jumlah member kita sampai 1.000 member di Indonesia. Nah, itu alhamdulillah kita, mudah-mudahan kita 1.000 orang ini bisa ngasih dampak yang baik ke perkembangan cyber security, perkembangan IT GRC di Indonesia. Jadi, ini menurut saya sih 1.000 tuh berarti kekuatan kita ya, kekuatan kita sama-sama untuk meningkatin awareness di Indonesia. Nah, saya mau share sedikit bahwa memang sesuai dengan visi kita di ISAKA untuk ke internal dan ke luar ya, ke eksternal, di dalam kita tentunya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, member ISAKA. Jadi ada berbagai event yang menarik ya di tahun kemarin yang teman-teman sudah rasakan, dan di tahun 2002 ini kita juga banyak rencana-rencana. Tadi Rifko sudah sampaikan akan ada annual general meeting di bulan depan. Dan kita juga merencanakan semoga national conference kita, acara kita GRAX bisa kita langsungkan juga. Semoga bisa dalam tahun ini kita masih dalam tahap perencanaan. Di Desember kemarin kita di teman-teman pengurus, kita bersama-sama kumpul bareng gitu ya secara fisik, tentunya dengan prokes yang ketat, untuk bisa diskusi kita mau bikin event apa saja selama 2022. Nah, ini juga teman-teman bisa silakan ditunggu gitu. Kita ada banyak sekali hal yang kita lakukan di 2022 ini. Nah, kemudian saya mau update sedikit ya di ISAKA Global sendiri. Tahun kemarin tuh kita lakukan Global Leadership Summit di kira-kira di bulan Agustus September, bahwa di ISAKA akan banyak sekali hal yang dilakukan di 2022 ini. Salah satunya adalah kita akan bicara bahwa ISAKA menjadi Digital Trust Association yang dipercaya di dunia gitu. Jadi kita akan banyak sekali bicara masalah digital trust di ISAKA. Nanti teman-teman silakan tunggu update-nya apa saja yang ISAKA akan lakukan gitu ya, ISAKA internasional lakukan, dan tentunya fokusnya akan tetap ke edukasi dan tetap sebagai non-profit organization ya, yang tentunya fokus kepada pengembangan kompetensi. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa di tahun kemarin dan sekarang sedang berlangsung di ISAKA Indonesia, kita dalam rangka meningkatkan awareness, meningkatkan pemahaman di negara kita yang sedang berpacu dalam transformasi digital ini ya, gitu ya. Semua orang bicara digital di Indonesia. Jadi kita juga harus imbangi dengan pemahaman IT GRC dan cybersecurity yang baik, sehingga kita juga kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi saya ingin juga menyambut teman-teman dari Asosiasi Fintech. Jadi tahun kemarin kita membuat MOU dengan Asosiasi Fintech. Kita akan sama-sama meningkatkan awareness atas cyber security, khususnya membantu Aftech di area fintech gitu ya. Ada hari ini ada teman-teman Aftech juga yang hadir ya, sekitar 13 orang. Selamat datang. Semoga bisa mengikuti event ini. Dan juga ada teman-teman dari SIDEF ya, dari komunitasnya Pak Digit juga hadir. Saya ingin juga menyambut, selamat datang di ISAKA. Tentu kita berbeda asosiasi ya, ada banyak asosiasi, tapi kita tentunya kolaborasi, saling berteman satu sama lain. Jadi silakan menikmati dan silakan bisa ikutan juga event-event ISAKA di berikut-berikutnya, Pak Digit. Teman-teman boleh silakan hadir di event-event kita yang berikutnya. Nah, satu hal ya, selain tadi kita bicara kerjasama dengan Aftech, saat ini kita juga sedang lakukan kerjasama dengan 40BUMN. Kita sedang juga jejaki kerjasama dengan BPKRI gitu ya, dan juga berbagai asosiasi baik pemerintahan maupun organisasi-organisasi lainnya. Nah, itu yang niat kita adalah kita ingin ingin meningkatkan awareness lah ya, karena
menurut saya dengan banyaknya kasus yang dari hari ke hari kita makin lihat ya, jadi awareness itu harus sama-sama kita tingkatkan gitu ya, kaitannya dengan cyber security dan governance tentunya gitu ya, karena kita lihat kasus-kasus governance, beda ya kalau cyber security kasusnya rame gitu ya, karena ada di media, disebarin di forum-forum dan lain-lain, kasus governance biasanya nggak keluar suaranya tuh, tapi bermasalah, banyak sekali yang bermasalah, saya tahu gitu. Nah itu kita maunya juga tingkatin awareness itu, sehingga saya rasa tahun ini akan diwarnai dengan itu ya, banyak edukasi, banyak awareness, dan saya mengajak juga Pak Digit dan teman-teman CDEF, kemudian teman-teman Aftek, ayo kita sama-sama gandengan tangan kita bisa ningkatin awareness teman-teman di Indonesia terkait dengan cybersecurity dan juga governance, risk management, dan compliance khususnya di area IT. Mungkin itu sedikit dari saya, terima kasih banyak. Saya juga menyambut teman-teman BOD ya, tadi saya lihat ada Pak Harun, ada Pak Nizar, ada Pak Ibnu, saya ada Pak Hendro segala gitu ya, terima kasih sudah hadir. Semua kita siap mendengar sharingnya Pak Digit, pengen belajar semua mengenai masalah SOC. Mungkin itu aja, selamat menikmati teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raki atas sambutannya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung undang Pak Hari dan Pak Digit untuk masuk ke sesi diskusi. Pak Hari dan Pak Digit, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Rifka. Perkenalkan, nama saya Hari Kurniawan dari Certification Office Executive Team. Telah hadir narasumber kita, Pak Digit Oktavianto, selaku Independent Security Research. Beliau punya banyak pengalaman sebagai InfoSec Consulting Manager, co-founder di Blue Team, terus juga community leader juga ya di Cyber Defense Community Indonesia. Topik yang kita angkat malam ini adalah tentang modern SOC development. Nah, dengan mengangkat topik ini diharapkan kita bisa mendapatkan manfaat, antara lain bisa mengidentifikasi peran modern SOC dalam mengelola dan mengendalikan pandemi. Berikutnya, prospek modern SOC development untuk mengembangkan dan implementasi lebih lanjut di berbagai industri, seperti perbankan, telco, fintech, e-commerce, dan lain-lain. Kemudian harapannya mendapat pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan modern SOC development yang baik melalui knowledge sharing, kemudian meningkatkan awareness terkait modern SOC development dalam menangani isu-isu besar terkait cyber security. Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin organisasinya saat ini sedang dalam tahapan membangun infrastruktur atau tim SOC, saya yakin ini kesempatan yang baik karena kita dapat mendengarkan insight dan langsung dari narasumber kita yang telah lama berkecimpung dalam membangun, dan beliau juga expert di bidang SOC. Jika nanti dalam pemaparan ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu rekan-rekan dapat menulis di kolom komentar, dan pertanyaannya akan dijawab di sesi tanya-jawab nanti. Kita sapa dulu narasumber kita, Pak Digit. Selamat malam, Pak. Semoga sehat dan bersemangat selalu. Halo, selamat malam, Pak Hari. Terima kasih. Ya, untuk pemaparannya sekitar 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 45 menit. Baik. Tanpa menunda lagi, waktunya saya persilakan untuk Pak Digit. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, rekan-rekan sekalian. Oke, semoga terlihat ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, sebuah kehormatan bisa berbagi di ISAKA Indonesia Chapter di Manly Talk and Sharing Session ya, MTS tadi disampaikan sama Pak Raki. Jadi memang kalau di industri gitu ya, di dunia professionals, orangnya itu-itu aja gitu ya. Jadi kita ketemu dia lagi gitu. Jadi mungkin saya berbicara di sini atau sharing ya, mungkin lebih kepada kita belajar bersama ya. Mungkin teman-teman yang hadir di dalam forum ini juga ada yang lebih berpengalaman jauh gitu ya. Jadi mungkin nanti along the way ketika kita diskusi setelah paparan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita bisa bertukar pikiran. Baik, saya mulai untuk presentasinya. Jadi topik malam ini adalah modern SOC development. Tadi memang disampaikan
Security Operation Center ini menjadi hot issue ya, mungkin juga terkait dengan enforcement dari regulator ya, mungkin kalau teman-teman juga dari financial sectors, kemarin dapat ada consultative papers, juga dari OJK juga ada apa namanya cyber security resiliency ya, mengenai apa namanya dokumen yang sedikit banyak akan ada hal-hal yang juga terkait dengan apa-apa saja komponen di dalam security sendiri. Jadi nanti kita coba lihat seperti apa modern SOC. Jadi pengenalan, nama saya Digit Oktavianto. Saat ini kalau on daily basis sebagai professionals di Mitra Integrasi Informatika sebagai Information Security Consulting Managers. Tadi juga disampaikan kebetulan join dengan communities di Indonesia, di beberapa community, juga di cyber defense community. Jadi kita fokus di area blue team, orang-orang yang ada di situ, dan kebetulan member-member yang join pada malam hari ini juga ada beberapa dari CDEV gitu ya. Mungkin kita akan melihat sedikit dulu nih mengenai SOC itu. Jadi mungkin sebagian besar dari pelaku industri professionals di cyber security hampir sebagian besar mungkin sudah berkecimpung on daily basis ya mengenai Security Operation Center. Jadi ini saya kutip dari Gartner, Security Operation Centers provide centralized and consolidated cybersecurity incident prevention, detection, and response capabilities. Jadi keywordnya memang tiga tadi, PDR, prevention, detection, and response, gitu ya. Jadi dalam sebuah organisasi yang memang punya kapabilitas ya untuk di area cybersecurity yang scope-nya tadi di area tiga hal tadi. Nah, ini kebetulan juga saya browsing ternyata banyak juga artikel-artikel di blognya ISAKA, papernya ISAKA gitu ya, dari members-members around the world gitu ya. Jadi kemarin saya sempat browsing-browsing cari, ternyata banyak juga yang menulis ya tentang Cybersecurity Operation Center. Jadi ini salah satu tulisan juga dari member ISAKA dari India kalau nggak salah gitu ya. Jadi security operations itu journey-nya ya started dari reactive approach. Nah, reactive approach ini seperti apa? Jadi kalau kita melihat cybersecurity incident tadi disampaikan sama Pak Aki gitu ya, kayak mungkin selama pandemi ya kayaknya insiden itu tidak ada habisnya, apa namanya? Tidak ada henti-hentinya gitu ya, setelah kejadian A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, jadi di organisasi biasanya ketika ada sebuah security incidents itu adalah bereaksi gitu terhadap insiden itu seperti apa. Lalu mulailah ada approach yang namanya proaktif. Karena ternyata reaktif itu semacam pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ketika ada api yang muncul, kita padamkan. Tapi kalau kita lihat mungkin ini ilustrasi gitu ya, kayak kasus kebakaran hutan gitu ya. Mungkin ya kita hanya sibuk memadamkan api-api saja, padahal titik-titik api yang menjadi root cause ya kita tidak pernah memadamkan benar-benar gitu misalnya. Nah, sehingga di muncullah satu apa ya istilahnya journey ya, akhirnya bagaimana kita bisa lebih proaktif sehingga harapannya apinya enggak membesar gitu ya, masih kecil tapi kita sudah remediasi lah kalau di cyber security. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di sini evolution ini juga saya lihat dari papers dari tadi, masih lanjutan dari tulisan member ISAKA tadi. Jadi ini ada evolution-nya gitu ya, kalau dilihat dituliskan dalam paper itu dulu itu mungkin disebutnya atau banyaknya lebih fokus ke operation, network operation center gitu ya. Mungkin walaupun sekarang juga masih ada gitu ya network operation centers di organisasi gitu. Jadi fokusnya kalau dulu mungkin ya zaman-zaman di awal internet mulai masuk gitu ya, di government, di military gitu, fokusnya dari network device gitu ya. Mungkin kalau dulu belum sekompleks sekarang mengenai cyber security isu gitu. Mulailah muncul tuh generasi pertama gitu ya di tahun awal early akhir 90-an di early 2000 gitu ya, terkait dengan mungkin virus ya kalau dulu gitu. Jadi masih belum terlalu banyak juga case-nya, sudah mulai banyak perimeter-perimeter perangkat yang sudah diperkenalkan, brand-brand product security gitu. Lalu mulai merambah lagi ke organisasi yang lebih besar lagi, di enterprise, banking gitu ya, yang juga menggunakan teknologi-teknologi yang sudah cukup mumpuni ya bisa dibilang. Saya sendiri mungkin waktu awal berkecimpung di SOC pertama kali itu di sekitar tahun 2010 gitu ya, pertama kali berkarir gitu ya jadi SOC analis, melihat sedemikian kompleksnya gitu ya infrastruktur yang ada di customer ya, kebetulan waktu itu jadi penyedia layanan SOC untuk customers gitu di banking.
infrastruktur yang banyak gitu ya, perangkat-perangkat yang juga cukup kompleks di sana gitu. Lagi lanjut gitu, mulai ada managed security service karena kebutuhan akan semakin kompleks gitu ya di organisasi perusahaan. Mungkin dia sudah mulai meleverage function-functions yang dibutuhkan banyak orang itu ke managed security service gitu. Mulai lagi ada hybrid security operation yang awal mula istilah threat intelligence diperkenalkan, ada istilah artificial intelligence gitu, sampai ke yang paling modern lah istilahnya sekarang ini, di mana udah menggabungkan banyak sekali teknologi-teknologi atau mungkin juga kapabilitas dari cyber security infrastructure gitu ya, termasuk juga di dalamnya ada proses dan people tentunya. Nah, nanti kita lihat nih apa namanya, seperti apa sih yang kita sebut modern security operation center gitu. Terus bedanya apa dengan traditional security operation center? Is it the same thing atau ada suatu improvement, ada satu enhancement atau area apa sebenarnya yang membuat bahwa sebuah organisasi itu this is the modern one, the next gen lah. Orang sebutnya modern next gen ya. Itu terminologi buzzword yang apa ya? Kalau didengar itu seperti marketing buzzword gitu. Jadi membuat orang jadi tertarik ya seperti itu. Nah, ini juga dilihat ini critical component-nya ya, dari mulai people, ini standar ya, people, process, teknologi. Di area sekarang kayak di situ disebut bagaimana ada kapabilitas dari manpower-nya itu sendiri, apa yang harus di leverage capability dari skills and knowledge-nya, juga bagaimana roles and responsibilities-nya, bagaimana ada roles-roles baru yang memang sebelumnya belum ada gitu. Terus muncullah roles-roles baru yang dirasa dibutuhkan di organisasi karena roles-roles ini kayaknya penting ya untuk mendukung terciptanya sebuah modern security operation center. Lalu juga termasuk proses-proses bisnis di dalam SOC security operation itu sendiri. Mungkin kalau dulu masih banyak manual, sekarang udah ada istilahnya automation response, ada orchestrations, ada threat hunting, ada threat intelligence, dan lain sebagainya. Juga termasuk teknologi yang secara core ya, secara core itu mendukung security operation center itu sendiri pastinya gitu. Nah, nanti kita coba lihat breakdown satu-satu. Ini kalau dilihat dari Gartner ya sebagai acuan, memang ini kalau dilihat ada capability matrix ya disebutnya. Jadi matrix capabilities dari SOC itu mulai dari kiri atas adalah monitoring detections, ada juga incident response and threat hunting, lalu juga di situ ada detections and automations engineering ya, ada threat intelligence. Itu kalau dilihat komponennya itu sangat cukup banyak gitu ya. Kita berbicara mungkin monitoring and detections di dalamnya. Apa saja komponen-komponen yang memang menjadi bagian dari monitoring and detections? Apakah hanya sekedar melakukan monitoring 24x7x365? Ternyata kita banyak sekali komponen kalau kita ngomongin alert management, bagaimana mendefine rules-rules yang reduce false positive misalnya, bagaimana banyak hal-hal yang bisa di-automate nantinya di dalam proses itu sendiri. Nah, ini adalah kalau dilihat ada poin-poinnya sebenarnya ditulis atau dibikin dalam papernya Gartner itu. Jadi ada positive impact on development ya, impact-nya ada yang besar, ada yang signifikan, ada yang moderate, itu ditandai dengan legend-nya. Ada yang learning curve-nya difficult, moderate, basic. Ada yang impedance supply-nya heavy, moderate, light. Jadi memang komponen-komponen ini kalau kita berbicara nggak cukup misalnya dari organisasi itu, oh saya mau bikin satu modern SOC gitu, dari nol gitu. Jadi kita memang perlu ada learning curve-nya juga dari organisasi. Kita perlu tahu dua state sekarang, existing state, di current state di organisasi itu seperti apa. Apa yang kita perlu, kita bisa bilang fundamental untuk organisasi itu achieve dulu gitu. Nggak bisa kita dari anak tangga satu, kita mau langsung ke anak tangga 10 gitu ya. Kita harus bertahap dari anak tangga kedua, ketiga. Tentunya juga kita untuk melihat sampai sejauh mana kita punya organisasi terkait dengan security operation, apakah terkait dengan teknologi yang existing sudah ada, people's capabilities, proses yang sudah running, apakah memang kita bisa ready go to the modern atau next generation security operation. Atau mungkin kita justru perlu hal-hal fundamental yang kita perbaikin gitu ya. Nah, untuk menuju sebelum ke sana. Nah, nanti kita coba lihat poinnya. Ini mungkin sedikit panjang juga tulisan dari paper dari IDC ya terkait dengan SOC. Ternyata memang di luar sana orang, organisasi, perusahaan itu berlomba-lomba untuk
bagaimana mendesain, membuild modern security operation center. Karena kita melihat threat landscape ini semakin luas. Ya, kita ngomongin dulu mungkin banyak organisasi, mungkin misalnya di financial institutions misalnya. Dulu mungkin belum banyak yang mengadopsi teknologi cloud, misalnya terkait dengan regulasi dan segala macam. Tapi sekarang udah mulai sedikit-sedikit hybrid, on-premise cloud gitu ya. Nah, sehingga threat landscape yang ada itu baru muncul lagi. Kalau dulu mungkin belum ada istilah BYOD, kalau sekarang udah ngomongin teknologinya zero trust segala macam lah gitu. Semakin kompleks threat landscape itu di organisasi, sehingga ada istilah modern problems require modern solutions gitu kan istilah. Kita sering lihat tuh meme-nya. Nggak mungkin dengan advance-nya threat actors, kita sebutnya threat actors yang semakin advance, kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sama. Itu saya pernah baca sebuah pameo gitu ya. Hanya orang yang bodoh mengharapkan hasil yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang dia lakukan itu cara yang sama gitu. Jadi kalau kita dengan threat landscape yang semakin luas, terus juga serangan cyber security attack semakin advance, kita nggak bisa mengandalkan cara-cara yang sama. Perlu ada sebuah modernisasi. Apakah itu modernisasinya dari capabilities dari people-nya itself gitu kan? Apakah dari proses atau dari teknologinya itu juga gitu. Nah, ini kalau dilihat ini juga dari sebuah artikel gitu ya, dari sebuah paper, ada sebuah tabel kita sebutnya traditionals versus next generations, atau orang sebutnya modern security operation centers. Kalau kita lihat dulu itu detect, react, remediate, and satu lagi forget gitu ya. saya sering bilang gitu ya, deteksi ada insiden, kita bereaksi, meremediasi, memperbaiki, habis itu forget, lupa gitu, sampai nanti ada insiden lagi melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, kalau yang sekarang banyak kan bagaimana kita bisa mengotomasi gitu ya, mengotomasi hal-hal yang mungkin berulang gitu. Hal-hal yang mungkin insidennya ini terjadi terus-menerus gitu. Kenapa kita melakukan hal yang repetitif untuk dikerjakan hal-hal yang sama terus-menerus? Al-fatigue itu akan menyebabkan SOC analis orangnya itu dengan semakin banyak security events itu akan overwhelm gitu ya. Maka bagaimana kita coba reduce amount of beban kerjanya si security operation center analis, orang-orang yang di dalamnya, dengan aktivitas-aktivitas repetitif itu kita otomasikan. Lalu juga kebanyakan dulu itu traditional sulit diintegrasikan. Mungkin ya kalau sekarang kalau nggak bisa terintegrasi satu sama lain, teknologi itu akan dijauhi gitu, karena orang-orang dengan misalnya punya banyak brand yang berbeda, mereka pengen akan ada keterbukaan ya satu sama lain, bagaimana bisa diintegrasikan teknologi A dengan teknologi B, karena sangat jarang sekarang dalam satu organisasi menggunakan satu ekosistem brand yang sama misalnya untuk seluruh komponennya ya. Jadi bagaimana sekarang integration itu dibutuhkan seperti itu. Data driven metodologi kalau yang dulu, jadi berdasarkan data. Nah, ini juga salah satu yang hal menarik gitu ya. Ada istilahnya intelligence driven. Jadi kalau tadi teman-teman mungkin sering mendengar ada istilah intelligence driven incident response, intelligence driven threat hunting. Itu kebetulan kemarin saya baru beli bukunya. Itu buku bagus ya, judulnya Intelligence Driven Threat Hunting and Threat Intelligence gitu. Jadi rata-rata di depannya itu disebutnya intelligence driven. Jadi sesuatu yang di drive dari intelligence gitu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan predict atau proactive actions dari intelligence yang kita gather di organisasi kita. Jadi misalnya let's say di organisasi kita nih, misalnya contoh lagi rame di bulan ini adalah misalnya ransomware X gitu ya. Maka organisasi-organisasi yang lain sudah bersiap-siap nih, bagaimana kalau kita kena dengan ransomware X, apakah kita resilient? Apakah organisasi kita bisa mendetect? Apakah organisasi kita bisa memprevent? Atau bahkan bagaimana ngeresponsnya? Jadi itu kita dengan punya suatu intelligence collection, sehingga kita bisa dapat nih, oh taktik dan teknik yang dipakai sama si threat actors dengan menggunakan ransomware X ini, kira-kira apa sih yang dilakukan? Sehingga kita bisa bersiap-siap diri, istilahnya dalam tanda kutip. Kalau itu terjadi, ya kita ada ya telemetri data yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi mereka, atau bahkan bisa memprevent ya before they come into our organization gitu ya. Nah, kalau dulu NOC dan SOC ya, NOC dan SOC itu silos. Kalau sekarang collaborations di next generation atau di modern. Kalau dulu ngomongin intelligence
itu masih manual, mungkin dari dokumen-dokumen gitu ya, masih dikonversikan mungkin jadi policies. Kalau sekarang rata-rata sudah diintegrasikan dengan berbagai macam perangkat. Nah, ini adalah salah satu dan beberapa ya, kalau bisa dibilang mungkin sebagian dari tabels difference-nya. Nah, sekarang apa sih what makes a modern SOC? Jadi kalau ditanya, sebenarnya nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Setiap orang mungkin punya argumen atau pendapat masing-masing. Ada yang mungkin bilang, wah kalau saya punya next gen CM, wah gitu kan, sebagai core komponennya Security Operation Center gitu ya, maka saya sudah bisa dibilang mempunyai sebuah modern Security Operation Center yang punya kapabilitas artificial intelligence dan machine learning untuk mendeteksi cyber security event misalnya. Jadi L1 saya tidak perlu lagi capek-capek, semua sudah decurated sama AI dan ML yang ada di CM, sehingga kerjanya lebih enak. Wah, dibilang gitu kan tadi, yang hal-hal yang repetitif, hal-hal yang kecil-kecil itu sudah di automate gitu dengan adanya detections yang sudah semakin advance dari artificial intelligence atau machine learning misalnya. Lalu juga sudah berintegrasi dengan perangkat-perangkat lain dan diotomatisasi, sehingga kalau ada suatu rules yang di-trigger atau suatu alert yang di-trigger, itu sudah berkoordinasi dengan teknologi prevention yang automatically block the event gitu, dengan bantuan SOAR, Security Orchestration and Automation Response. Terus juga sudah punya, bisa mendeteksi anomali-anomali behavior, user entity behavior analysis. Ada users yang punya aktivitas dengan privilege account di jam-jam yang tidak normal ke banyak server, maka secara otomatis akunnya akan di-isolate atau di-block untuk sementara karena melebihi batas threshold dari behavior analysis yang sudah di-define di dalam organisasi. Ada juga mungkin saya punya EDR dan NDR, atau juga saya sudah punya cyber intelligence. Maka apakah itu saya bisa disebut sebagai modern SOC gitu? Ya, mungkin ada juga yang berpendapat seperti itu. Atau karena service yang ada di SOC ini, saya sudah semakin advance. Kalau dulu SOC saya cuma mendeteksi aja, jadi monitoring and detection. Bikin tiket, lalu lempar ke orang security engineering, firewall, IPS untuk block gitu ya. Sekarang saya sudah punya threat hunting secara proaktif. Apakah itu bisa dibilang saya sudah punya modern SOC gitu ya? Dengan saya punya threat intelligence ya, saya bisa melakukan sweeping indicator of compromise di perangkat-perangkat firewall, di endpoint, sehingga ketika nanti di bank sebelah ada kejadian X, kita langsung buru-buru coba sweeping threat actors yang punya IOC atau TTP yang kayak di bank sebelah, ada nggak di tempat kita? Kalau ada, segera isolate gitu. Misalnya, karena ada driver dari servicenya tadi, dari threat intelligence. Apakah bisa dibilang itu modern SOC? Ya, mungkin bisa juga gitu kalau pendapat dari organisasi tersebut dengan service-service yang sudah semakin adapt dengan situation ya, situational awareness sudah semakin juga berkembang service-service yang tradisional tadi seperti monitoring detection aja. Bahkan sekarang ada istilahnya detection as a code gitu ya. Bukan cuma infrastructure as a code gitu. Jadi sudah mengadopsi gitu ya, setiap ada malware yang baru gitu misalnya. Nanti ada detection engineer yang mengcurated bikin rules. Bagaimana rules itu nanti bisa di-apply ke CM, rules itu bisa di-apply ke firewall, ke IPS secara apa? Secara ini ya, secara agile gitu ya. Jadi nanti ada repository detection engineering infrastructures yang memang sudah didesain sehingga setiap ada sesuatu yang fast baru muncul gitu ya. Teman-teman di detection engineering di organisasi itu sudah cepat nih, nggak ada lagi misalnya, wah karena saya di antivirus saya, endpoint security, saya nggak punya detections-nya gitu. Oh, ini nanti detection engineer bisa bikin hash gitu ya, dari threat intelligence data, dari hash yang dikasih, bikin itu jadi sebuah, rules atau indicator of compromise yang bisa diutilize oleh perangkat-perangkat. Sehingga nggak ada lagi tuh ketinggalan berapa hari dari signatures yang dimiliki sama si penyedia vendor misalnya. Apa misalnya tambahan lagi dia punya fraud detections. Kalau dulu mungkin fokusnya ke log gitu ya, ke infrastructure log, network log, endpoint log. Mungkin sekarang sudah punya transaction log dari aplikasi gitu. Sehingga nanti dengan dia punya misalnya big data platform ya, CM-nya yang super duper misalnya gitu ya.
nggak hanya data-data terkait telemetry network endpoint, tapi juga terkait dengan transactions gitu, bisa mensupport bisnis gitu ketika ada fraud aktivitas dari customer atau mungkin fraud dari sisi internal. Nah, itu apakah bisa disebut sebagai modern SOC? Oh, itu silakan. Jadi ini poin-poin yang saya sertakan di sini adalah poin-poin banyak orang yang bilang poin nomor satu kalau di apply maka disebutnya modern SOC. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Saya coba tambahkan lagi tadi satu lagi continuous security validation. Ini adalah hal yang menarik juga. Seberapa banyak organisasi di tempat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian gitu ya, sudah invest misalnya 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar perimeter, endpoint, network security segala macam. Apa jadi ini the ultimate questions biasanya dari board of management. Kamu saya berikan investasi misalnya ya, 10 miliar. Sudah seberapa aman kita? Apa ukuran aman kita yang ketika kita menyampaikan ke board of director, ke board management gitu. Apakah alert atau security event yang semakin sedikit di security information event management di CM kita menandakan semakin aman? Oh, enggak juga gitu. Jangan-jangan semakin sedikit event itu attacker-nya semakin advance, enggak kedetect semuanya gitu kan. Perimeter-perimeter yang kita punya di bypass sehingga enggak ada alertnya gitu. Apakah itu menandakan semakin aman? Apa ukuran kita bilang bahwa kita sudah cukup aman ketika pertanyaan itu? Nah, salah satu cara atau salah satu mekanisme yang bisa dilihat adalah melihat, memvalidasi apakah infrastruktur-infrastruktur yang sudah kita miliki cukup resilient ketika kita mendapatkan sebuah serangan dari threat actors tertentu. Ya. Ada sekarang istilahnya di beberapa organisasi ini di Singapura, di Malaysia, di Europe, itu sudah mulai banyak diadopt bahwa di dalam regulasi mereka termasuk di peraturan regulator ya, termasuk kalau di Hong Kong itu ada monetary regulations-nya bahwa tidak cukup hanya melakukan penetration test atau vulnerability assessment. Maka perlu ada namanya adversary simulations atau adversary emulation. Bagaimana melakukan simulasi atau emulasi terkait dengan threat actors. Contoh, waktu itu saya dapat cerita dari salah satu teman saya, Big Four, dia kerjanya sekarang di Belanda, gitu ya, di salah satu Big Four di Belanda, dia tanya, jadi ketika ada satu lagi masif ya, serangan threat actors dari, yang kemarin dia sempat cerita, apa, ke Panda Bear, gitu ya, itu dari threat actors dari negara Eropa Timur, gitu ya, maka bank-bank yang ada di sana tuh menanyakan service seperti ini, coba dong, kamu lakukan adversary emulation terhadap taktik, teknik, dan prosedurnya Panda Bear. Apakah kita bisa mendeteksi kalau threat actors itu melakukan serangan ke kita? Jadi mereka melakukan simulasi seperti layaknya threat actors itu dengan menggunakan cara, tools, software, tactics yang digunakan sama si threat actors untuk melihat kalau threat actors itu melakukan quote-unquote intrusion ke dalam organisasinya mereka, berapa banyak device-device security log yang bisa mendeteksi? Apakah ada gap di sana? Oh, ternyata dari endpoint visibility-nya nol. Misalnya, ada aktivitas-aktivitas yang ketika dieksekusi sama threat actors yang disimulasikan dari adversary emulation tadi, ketika dieksekusi di endpoint, maka zero visibility dari log-nya. Wah, maka ini ada gap. Disitulah mereka berlomba-lomba filling the gaps. Gitu. Jadi memvalidasi, ternyata teknologi endpoint security yang saya miliki saat ini berhasil di-bypass oleh teknik yang dilakukan oleh threat actors dengan simulasi tadi. Maka ada gaps di sana. Jadi memvalidasi security yang saat ini ada. Oh, ternyata next-gen firewall saya tidak bisa mendeteksi adanya command and control network communications kalau threat actors-nya menggunakan Cobalt Strike misalnya. Ya, maka perlu divalidasi. Oke, apa yang salah? Apakah rules di dalam next gen firewall yang kita miliki nggak bisa deteksi? Rules di dalam IPS yang kita miliki nggak bisa deteksi? Atau secara fungsi dan kapabilitas mereka memang tidak mampu untuk mendeteksi misalnya adanya network communication command and control dari threat actors misalnya dengan menggunakan situ software tertentu misalnya yang paling terkenal saat ini yang paling banyak digunakan adalah Cobalt Strike misalnya. Maka kita perlu melakukan evaluasi. Oke, kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Karena saya nggak bisa ngedeteksi. Apakah saya perlu menambahkan teknologi, misalnya ada network detection response, atau secara produk sebenarnya yang ada saat ini di tempat saya sebenarnya bisa. Cuman salah config aja, salah policy aja. Harus nambahin custom policy aja, mungkin.
Nah, itu yang hal-hal yang itu yang mungkin dulu belum ada gitu ya, dan sekarang mulai coba diadopsi di organisasi. Jadi nggak hanya sekedar melakukan VAPT yang common dilakukan, memang sudah jadi regulasi kan ya, setiap tahun sekali misalnya. Tapi ada satu poin-poin yang kita ngelihat, ya ibaratnya kalau Bapak Ibu punya 10 CCTV di rumah, pernah nggak dilihat, atau jangan 10, kalau 10 nggak mungkin ya kalau di rumah ya, mungkin punya 3 CCTV atau 4 CCTV. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat, ada nggak blind spot di CCTV? Saya kalau pas kemarin masang CCTV, saya sampai ngerayap-ngerayap gitu. Kalau saya ngerayap-ngerayap di sini, CCTV saya bisa ngeliat nggak? Jadi kayak memvalidasi. Ada orang yang, oh, Mas, kamu di situ nggak kelihatan kalau kamu ngerayap-ngerayap. Wah, berarti ada blind spot nih di sini nih. Nah, gimana saya memfilling the gaps, blind spot tadi, apakah saya perlu nambahin CCTV baru, atau CCTV-nya sebenarnya cuma perlu diputer aja kepalanya. Gitu. Itu logiknya, ilustrasinya seperti itu. Gitu. Apakah kita pernah mengecek seperti itu di organisasi kita yang mungkin dengan tidak sadar bahwa, oh, kita tuh selama ini kalau ada serangan yang seperti itu nggak bakal bisa di-detect karena kita nggak tahu pada kenyataannya, karena kita nggak pernah memvalidasinya. Lalu, yang poin ketiga, apakah kalau kita semakin banyak scope-nya itu, sekarang ada cloud, gitu, environment, ada big data yang juga di-ingest datanya, ada juga IoT atau operational technology buat teman-teman di oil and gas, misalnya di energi, apakah itu bisa dibilang so, kalau dulu mungkin cuma network security device gitu ya, kalau sekarang kita sudah semua di monitor di dalam SOC, apakah disebutnya modern SOC? Nah, itu masing-masing punya pendapat sendiri gitu kan. Atau karena sekarang di SOC itu saya orangnya nambah banyak. Dulu cuma punya L1 security monitoring yang on daily basis monitoring, sekarang saya punya tim proaktif, punya threat hunter disebutnya. Saya punya cyber threat intelligence analyst yang mengcurated intelligence untuk melihat relationnya dengan organisasi kita, misalnya financial sector. Apakah ada yang relevan dengan organisasi kita sehingga dia bisa membuat sebuah plan? Oh, ini ada kira-kira mungkin dalam satu quarter ini industri di oil and gas kita ini bakal banyak diserang dari threat actors dari negara X gitu, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu misalnya gitu. Jadi dia sudah punya tim sendiri. Lalu juga sekarang udah mulai banyak nih dicari detections atau content engineer. Orang yang kerjanya itu adalah membuat detections capabilities semakin di-enhance. Apakah itu dari detections capabilities dari CM itu sendiri, dari perangkat security perimeters, atau dari perangkat endpoint. Jadi sudah ada satu role sendiri. Dan satu lagi, purple teams tadi, yang melakukan review terhadap aktivitas red and blue. Apakah kalau saya roles-nya semakin banyak ini, bisa disebut saya punya modern SOC? Gitu. Nah, ini kita kembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang menyebut satu poin pertama itu disebutnya modern SOC, it's okay gitu. Karena saya tadi menyampaikan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena setiap orang pasti punya argumen dan pendapat yang berbeda-beda. Cuma kalau saya bisa sampaikan, poin-poin ini adalah yang saya lihat saat ini yang menjadi sebuah komponen-komponen yang banyak mulai diadopt dan mulai diimprove. Karena kayak tadi, mungkin existing SOC sudah ada gitu ya, oh sudah ada detection monitoring on daily basis, tapi mungkin saya belum punya threat hunter, saya belum punya CT analyst, maka improve. Oke, bagaimana mungkin meleverage managed security service atau mereka punya in-house SOC untuk punya tim yang kapabilitasnya lebih advance lagi. Atau teknologinya tadi, yang belum ada teknologi X gitu ya, mungkin untuk membantu mengotomasi, mengorkestrasi, maka dia improve di sana. Jadi nggak bisa mungkin satu poin ini menjadikan ini sebuah komponen yang disebut sebagai modern. Mungkin gabungan dari semuanya ini yang dikolaborasikan bisa kita sebut mungkin ya, nanti please feel free untuk discuss gitu ya buat teman-teman sekalian. Ini adalah modern SOC gitu. Nah, ini dari satu artikel nih, bukunya juga baru keluar kalau nggak salah belum lama, dari satu orang namanya Joseph Muniz, itu dari zaman saya 2010 jadi SOC itu udah ngarang buku. Jadi kalau Bapak Ibu nyari reference buku Building Security Operation Center, Designing Security Operation Center, itu ada satu expert dari Cisco tuh, dia bikin buku terus tuh. Jadi sekarang dia keluarin buku baru lagi namanya, judulnya The Modern of Security Operation Center. Jadi dia menyatakan four areas ya yang populer untuk automation, enrichment, response, threat hunting, dan cyber hygiene. Jadi ini expert-expert juga punya pendapat berbeda mungkin ya gitu. Nah, ini ada dari salah satu saya sebutnya Anton Chufakin ini bapaknya CM lah gitu, karena dari zaman dulu gitu ya, ketika saya berkarir early sebagai SOC, dia ini yang jadi panutan. Nah, itu bukunya Log and Log Management. Nah, itu dia nulis tuh buku
jadi core. Jadi waktu saya bergelut di bidang SOC, dikasih sama manajer saya nih, baca nih buku gitu, ngomongin log, dari log, raw lognya kayak gimana, bentuknya gimana, gimana cara kerja parsing, normalisasi. Itu si Anton Chufakin yang bahas. Jadi dulu dia sempat kerja di Gartner lama juga, terus dia sekarang di Google sekarang. Nah, dia bikin bikin ini juga. Jadi seorang, jadi blognya itu di Medium juga sangat bagus. Dan ini sekarang belum lama ini, beberapa hari yang lalu dia bikin tulisan The Futures of Security Operation Center. Nanti Bapak Ibu bisa bisa lihat blognya Anton Chufakin ini yang ya saya anggap sebagai panutan lah ya di dunia apa Security Operation Center. Dia bikin seperti ini bahwa apa modern SOC itu komponennya ada dari sisi skill, terus juga apa namanya proses structures around threats ya. Jadi nggak hanya ngomongin alerts aja, tapi secara garis besar threats-nya seperti apa. Terus juga ngomongin threat hunting, terus juga visibility, ini yang penting. Visibility di dalam organisasi. Maksudnya visibility apa? Visibility, nanti kita lihat ya, poin visibility ini seperti apa di organisasi. Terus juga automations, terus juga ada testing and coverage analysis tadi seperti saya sampaikan. Ada orang yang melakukan testing, melakukan apakah simulasi attack yang saya lakukan bisa dideteksi, apakah saya punya visibility-nya. Oh, saya ternyata punya visibility 100% di network, tapi zero di endpoint. Wah, ini ada something yang wrong, berarti kita harus punya telemetri-telemetri di endpoint, karena mungkin kita strong di area network ketika ada sesuatu, tapi ketika something wrong, something happen di endpoint, kita nggak punya visibility. Mungkin itu jadi filling the gaps-nya nanti. Nah, itu apa namanya, bagaimana kita melakukan testing ya, terhadap apa-apa saja yang kita cover saat ini. Juga threat intelligence di-consume, tapi bukan hanya consume, created. Jadi dia, kalau ya mungkin kalau yang kebanyakan saat ini masih meng-consume, jadi consume intelligence, tapi kalau yang sudah advance, yang sudah mature, sudah punya tim DFIR, Digital Forensic Incident Response, ketika dia sudah ada insiden, mereka memproduce intelligence. Tujuannya apa? Nanti bisa di-spreading. Wah, ini saya memproduce intelligence, kena insiden ransomware X, IOC-nya saya gather, dia malware-nya menggunakan ini, teknik-teknik, teknik dan prosedurnya begini. Dia sebarluaskan informasi ini ke organisasi sejenis, agar mereka cepat tanggap. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin belum banyak diadopsi karena produce intelligence juga apa namanya nggak mudah seperti itu. Sama detection engineering tadi yang saya sampaikan juga. Nah, ini dari Gartner ya. Jadi modern SOC component dibilang di sebuah papers-nya modern monitoring and detection, which is itu adalah komponen baseline yang standar biasanya ada di dalam organisasi baik itu traditional SOC. Nah, ini punya kapabilitas hunting, juga punya kapabilitas dari sisi threat intelligence dan dari area detection engineering. Ini apa namanya komponen-komponen yang Gartner bilang gitu ya. Nah, ini ada satu lagi yang bagus, bagaimana kita mendevelop development step for building modern SOC. Nah, ini juga nanti di akhir ada referensinya, Bapak Ibu bisa melihat dari referensinya ya. Jadi kita mulai dari enablement. Dari enablement itu adalah area-area yang kita berbicara security arsitektur, visibility dari organisasi, log-log yang ada, endpoint telemetry, network telemetry, gitu ya, logs telemetry, gitu ya. Bagaimana kita punya hal-hal tersebut? Jadi hal yang fundamental sebenarnya kita sebutnya enablement, hal-hal fundamental yang mungkin sebenarnya by default ada, cuman kita nggak sadar itu kita nggak pernah fine tune, kita nggak pernah config. Seberapa banyak organisasi yang melakukan evaluasi terhadap audit policies yang di-generate oleh endpoint log misalnya. Berapa banyak organisasi yang melakukan monitoring terhadap PowerShell activities, ya, melakukan logging, ya, audit policies terhadap PowerShell command line-nya itu di-enable logging-nya. Padahal itu adalah hal yang by default disip sama kapabilitasnya sama si OS misalnya sama Microsoft platform, tapi kita nggak pernah melakukan evaluasi itu misalnya. Nah, termasuk juga enablement terhadap manpower, memberikan training, memberikan apa namanya drills, tes, exercise ya. Kalau saya sering mendengar, mungkin Bapak Ibu juga mungkin sering mendengar ya, terkait dengan tabletop exercise. Mungkin ini udah hal yang paling lumrah setiap bulan dilakukan. Biasanya bikin sebuah simulasi ketika terjadi kejadian A, nanti call tree-nya bagaimana, siapa saja yang harus dihubungin, apa yang harus dilakukan, berapa lama waktu durasi ketika insiden itu terjadi misalnya. Tapi kita pernah nggak sih melakukan cyber drill terkait dengan real insiden yang terjadi? Misalnya kita lakukan
dilakukan di organisasi kita, kita ngetes nih, kita sudah punya SOC. Kita lakukan cyber drill ketika ada threat actor X melakukan serangan. Seberapa cepat SOC kita mendeteksi, berapa lama dia mendeteksi, dan berapa lama dia merespon. Apakah SLA-nya masih relevan dengan apa yang dia sampaikan di dalam service level agreement gitu ya, ketika ada terjadi insiden itu. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti satu yang paling bagus ya, satu reference itu nanti bisa cek nama websitenya thedfirreport.com. Nanti saya bisa copy paste di dalam chat box. Itu thedfirreport, dia memberikan ulasan sebuah insiden yang terjadi, urutan-urutan waktunya bagaimana. Itu kalau dilihat dalam waktu hitungan jam dari zero sampai domain admin itu bisa di take over. Dari hitungan menit ya itu bisa account bisa di take over. Jadi ngelihat banyak insiden dan itu real insiden. Nanti Bapak Ibu bisa melihat report-reportnya dari mulai ransomware, dari mulai threat actors group, itu di situ banyak sekali diulas dengan baik ya reportnya. Jadi kalau kita terjadi seperti itu, apakah kita pernah melakukan simulasi gitu ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga kalau kita terjadi, seberapa kita bisa mendetek dan merespon? Apakah masih relevan dwell time yang terjadi? Nah, bahkan menurut riset ya, ada satu paper itu yang paper dari Mandian yang setiap tahun dia terbitin, dwell time organisasi ya, dwell time itu adalah berapa lama waktu yang berhasil, waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendeteksi adanya satu intrusion, adanya satu compromise sejak threat actor masuk. Dan rata-rata median di Asia Pasifik itu masih 60 hari, 58 sampai 60 hari. Artinya apa? Threat actor masuk, 60 hari kemudian dia baru dideteksi sama organisasi itu. Bahkan 2018 pertama kali paper itu keluar gitu ya. Dwell time-nya itu Asia Pasifik sampai 200 hari kalau nggak salah. Itu berapa bulan ya? Sekitar 4 bulan lebih gitu ya. 4 bulan lah. Saya mikir, masa ini paper kayaknya BSR. Masa 6 bulan nggak bisa deteksi sampai ada kejadian terjadi di customer saya. Mereka melakukan kita forensic investigation. Ternyata threat actors itu sudah ada di situ sejak 8 bulan yang lalu dari first intrusion, dari log yang kita dapatkan pada saat kita melakukan analisis dari mesin-mesin artifak-artifak yang kita dapatkan. Artinya apa? 8 bulan artinya kan itu lebih dari 200 hari. Berarti ini paper waktu saya baca benar saya bilang begitu. Dwell time-nya tinggi. Ya, bagaimana? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata tidak ada visibility di endpoint. Once dari perimeter network berhasil di bypass, akses ke endpoint, apa yang terjadi di endpoint, dia blind. Apa yang terjadi di dalamnya, dia blind. Dengan sekian banyak server yang harus di-manage, misalnya ada ratusan server, orang yang memanage mungkin hanya 3 orang, 4 orang, akan sangat sulit mendeteksi ada satu anomali yang terjadi di sistem. Ketika kita nggak punya visibility di sana. Nah, itu adalah hal yang penting pertama ketika kita ngomongin development step, enablement hal-hal yang ada di dalam organisasi kita termasuk arsitektur, engineering gitu ya. Ngomongin arsitektur tadi termasuk bagaimana teknologi-teknologi yang kita miliki gitu ya, juga dari visibility yang kita miliki. Nah, yang hal kedua detection and response. Bagaimana kita bisa mendeteksi dan merespons dengan waktu yang cukup ya kalau dibilang di organisasi pasti punya ya ada SLA-nya, berapa lama deteksinya, berapa lama kita SLA untuk mean time to detect, ya, MTTD, MTTR, mean time to response, begitu ya misalnya. Apakah masih relevan gitu ya dengan real incidents yang terjadi misalnya. Nah, bagaimana kita mengimprove detections and response dari threat intelligence, threat research, gitu, terus juga dari detections engineering. Makanya pas kemarin saya lihat, wah lumayan juga banyak organisasi, memang kalau di Indonesia belum gitu ya, itu terdekat itu di Singapura lah, itu sudah mulai banyak organisasi-organisasi yang sudah cukup mature gitu ya, SOC-nya, mereka punya detection engineer sendiri. Jadi once ada keluar, oh saya punya Yara rules untuk melakukan sweeping dengan menggunakan EDR. Oh saya sudah bisa bikin custom use case rules di CM yang saya miliki. Walaupun si penyedia CM misalnya belum memprovide itu karena ini adalah serangan yang baru misalnya. Jadi mereka sudah punya in-house engineering team yang fokusnya apa? Membuat sebuah content detection, makanya disebutnya detection engineering itu. Sehingga nanti ketika kita butuhkan untuk kita utilize, gitu ya, entah itu ketika kita butuh untuk melakukan sweeping ke endpoint-endpoint, ke network-network dengan
apa misalnya kita develop Sigma rules atau Yara rules, itu sudah ada detection engineer yang dedicated di sana. Terus juga terkait dengan tim yang melakukan investigations, digital forensic incident response ya. Nah itu juga seberapa perannya juga cukup penting juga, apalagi kita nggak bisa rely on preventions gitu. Prevention may fail and must be fail and can be fail, bukan must be fails ya, can be fail lah, dan somehow somewhat preventions itu akan fail. Nggak bisa kita rely on antivirus terus kena ransomware panggil principal, kok kamu nggak bisa detect ransomware ini padahal saya sudah latest signatures. Itu adalah pertanyaan yang sering sekali terjadi, benar atau benar gitu kan. Pasti yang pertama kali dipanggil kalau kena ransomware siapa? Principal endpoint security, antivirus. Kok kamu nggak bisa detect? Wah ini advance pak, baru muncul tekniknya, kita belum punya signatures-nya, mungkin nunggu 3-4 hari baru ada gitu. Jadi udah kita selalu akan ada di belakang threat actors gitu. Jadi bagaimana prevention itu fail, can be fail, dan kalau kita berpikiran okay, assume breach, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar istilah ini. Jadi kita adalah orang yang paranoid gitu. Jadi selalu berprasangka bahwa sesuatu sudah terjadi. Kalau gitu begitu kita mikir ada assume breach, kita akan crown jewel aset saya apa ya? Di aset di SOC yang saya monitor, crown jewel asetnya adalah misalnya Active Directory gitu. Bahkan saya bikin hipotesis kalau threat actors mau mengkompromis Active Directory saya, dia bisa punya starting point-nya tuh dari mana ya? Entry point-nya dari mana ya? Dan bagaimana cara dia masuk gitu ya. Nah, dari situ kita bisa bikin hipotesis bagaimana mereka bisa masuk. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa melakukan detection and response yang juga meningkat, nggak rely. Karena Pak Gildas ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu, dia pernah bikin buku, ada bikin quotes, rasa aman itu berbahaya gitu ya. Rasa aman itu berbahaya. Kalau kita merasa aman dengan teknologi, oh saya sudah punya firewall, saya sudah punya IPS, saya sudah punya antivirus, maka saya dibilang aman gitu. Padahal tadi preventions may fail and can be fail gitu. Once itu fail, maka bagaimana detection and response kita itu kan harusnya serta-merta naik ya. Nah, itu dia. Yang ketiga adalah testing and validation. Nah, tadi yang saya sebutkan berkali-kali. Enggak cukup kita melakukan VAPT ya. VAPT tetap butuh, bukan tetap butuh, pasti butuh gitu ya. Ini enggak mereplace enggak mereplace VAPT karena ini adalah area-area yang berbeda kayak adversary simulation, emulation study. Tentu kita juga perlu memvalidasi skenario-skenario yang ada, apakah organisasi saya cukup bisa mendeteksi ya attack-attack yang terjadi. Nah, ini ya melakukan testing dan validate terhadap infrastruktur kita. Karena jangan sampai kita terbuai dengan membeli 30 miliar infrastruktur security aman. Jangan-jangan itu perangkat ada yang udah 3 tahun dalam listen mode aja gitu. Masih mode learning gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Atau policies-nya dari dia diimplement sampai 3 tahun itu rules-nya nggak berubah gitu kan. Pernah nggak sampai pada satu hari ketika ada suatu insiden di review, loh kok ini dari awal di deploy, makanya ada istilah gitu, set it and forget it. Jadi beli barang, dipasang, habis itu ditinggal sampai barangnya rusak baru di datang lagi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita secara continuous kita perlu memvalidate, oh rules-nya ini nggak pernah ke-hit, berarti ini useless nih, maka untuk nggak membebani perangkat kita ganti misalnya dengan custom rules yang kita buat, misalnya policies yang kita buat. Nah, seperti itu yang perlu di develop ya. Bagaimana itu juga bagian dari step ketika kita berbicara membuat modern SOC ya, development step-nya. Nah, tadi juga ada istilahnya OODA, Observe, Orient, Decide, Act ya, dari traditionals dan next gen SOC. Ini ada satu paper juga ya yang membuat mungkin 11-12 dengan yang tadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa lihat referensinya ini, bagaimana ini juga membagi atau mendivide ya, differentiate antara traditionals dan moderns. Nah, sekarang pertanyaannya, SOC yang ada pasti challenge-nya banyak. Ketika kita mau move on ke modern SOC pasti punya challenge. Apa yang sekarang sudah running, existing, pasti punya challenge. Apa nih challenge-challenge-nya yang bagaimana kita bisa address isu-isunya, problem statement yang ada, sehingga kita bisa going to the next level. Jangan sampai kita mau going to the next level, tapi address-nya itu belum, nggak bisa kita solve gitu. Jadi dalam tanda kutip, ya sebenarnya kita akan berkutat di masalah yang sama gitu ya. Nah ini masih juga tadi dari Anton Chufakin ya,
expanding the attack surface tadi. Attack surface semakin luas. Setiap hari pasti ada. Saya kalau baca Twitter, jadi keseharian saya itu setiap hari baca Twitter. News feeds di Twitter saya nge-follow red teamers atau thread berita-berita terkait dengan thread yang terbaru gitu. Jadi ngelihat hari ini ternyata ada CVE baru, aduh tepuk jidat gitu kan. Paling ini weekend kerja keras gitu kan istilahnya. Besok ada vulnerabilities baru, ada teknik baru untuk nge-bypass. Kemarin saya baca, wah orang-orang invest misalnya berbondong-bondong di endpoint detection response. Ternyata besok baca di feed di Twitter, orang-orang researcher melakukan bagaimana ada satu mode misalnya Cisco API hook untuk nge-bypass EDR. Waduh, tepuk jidat nih, invest $100,000, $200,000 dengan mudah sama threat actors atau damari teamers gitu ya, di-bypass gitu. Bagaimana nanti akhirnya kita kayak cat and mouse game, improve lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang istilahnya nggak pernah berhenti, makanya never stop. Learning lah buat orang cyber security gitu ya, karena setiap hari pasti ada satu hal yang baru. Terus juga talent shortage gitu, itu juga jadi isu. Nyari orang susah. Tadi saya sebelum mulai meeting ngobrol sama satu member dari Isaka, wah ini mohon maaf ya dibajak gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, karena memang talent shortage itu adalah fact gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, cari tim susah, spesialisasinya juga susah. Terus juga challenge yang lain adalah terlalu banyak alerts dan banyak tools sehingga overwhelm tuh orang-orang gitu, makanya turnover di SOC gitu cukup tinggi. Saya bisa bilang mungkin kalau di pengalaman Bapak Ibu, mungkin turnovernya cukup tinggi. 2 tahun, udah mungkin dia pasti cari challenge yang baru gitu. Wah, ini nggak kuat gitu misalnya. Karena apa? Ada hal-hal yang memang menjadi problems utama di sana. Ya tadi ya, ada bagaimana challenge-nya adalah filling the gaps untuk visibility, terus juga bagaimana use case detections, bagaimana untuk mendetect advanced attack, too many alerts, tadi ada talent shortage, dan knowledge gap. Coba kita lihat, nah, mungkin ini saya punya waktu tinggal sekitar 10 menit ya, saya akan cepatin. Nah ini, visibility triad di SOC itu adalah log endpoint network. Ya, kita ngomongin log dari aplikasi, log dari database, log dari yang lain lah, telemetry kita ingest ke dalam CM misalnya. Lalu kita punya telemetry dari endpoint, mungkin sekarang diaddress sama endpoint detection response, atau mungkin dari misalnya Microsoft Windows platform dari Sysmon log, kalau dari Linux misalnya dari audit di log, di ingest semua juga decentralized di CM. Lalu dari teknologi, dari network, kita punya network device, network security device, UTM, next gen firewall, web applications firewall, bahkan sekarang ada lagi teknologi NDR, network detection response ya, untuk ngadres beberapa hal yang nggak bisa di scale up sama perangkat-perangkat existing seperti IPS, UTM misalnya. Nah, dengan visibility triad ini yang tadi saya mention di awal, bagaimana kita punya visibility untuk melihat something happens di network kita, something happens di aplikasi kita, something happens di endpoint kita misalnya. Kalau kita nggak punya visibility ini, mungkin kita nggak akan tahu apa yang terjadi di sana. Yang saya ceritakan tadi, ada organisasi 8 bulan dia nggak tahu bahwa servernya itu sudah jadi zombie. Sudah jadi zombie digunakan untuk apa? Melakukan brute force ke server-server lain. Jadi computing resource server ini digunakan untuk nge-brute force. Jadi gede speknya dipakai buat mining. Dan dia nggak tahu kalau di situ ternyata udah dipakai 8 bulan gitu. Kenapa? Karena nggak punya visibility what's happened di server itu, di endpoint itu nggak tahu apa yang terjadi. Proses-proses anomali, apa yang terjadi di sana yang nggak lazim. Nah, itu yang membuat ketika mungkin kita nggak punya visibility di sana, ya membuat kita ya akhirnya kekurangan informasi ya yang harusnya kita dapatkan. Oke. Nah, ini obviously we need data dan data itu. Mungkin kalau dilihat dari sedemikian banyak di sini, Bapak Ibu coba lihat baik-baik mungkin kira-kira di SOC saya telemetri apa yang saat ini saya miliki? Apakah CM saya di SOC saat ini hanya ingest firewall, IDS, IPS, UTM, WAF, terus yang lainnya nggak ada? Atau saya punya telemetry di endpoint, apakah saya hanya address dari event log saja, belum ke hal-hal lain seperti yang tertulis di sana misalnya. Cloud platform, saya punya cloud environment, apa saja yang saya punya yang bisa saya ingest centralized, apakah saya sudah melakukan logging dan monitoring terhadap data-data data source tersebut, telemetry. Nah, ini yang menjadi evaluasi.
apa yang menyebabkan organisasi itu kekurangan visibility? Ya mungkin dari telemetri-telemetri yang kita miliki masih sebagian kecil dari yang telemetri-telemetri, waduh kalau makin banyak EPSM mahal nih mas, wah itu kan ada juga trade-off-nya gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya punya effective and efficient way untuk mengkonsum data source, telemetry log, untuk punya visibility, tapi juga bagaimana mereduce dari sisi cost, itu challenge juga tuh. Perlu expertise-expertise yang memang bagaimana dalam tanda kutip ngakalin gitu ya. Dengan telemetry, saya mau punya banyak telemetry data source, tapi juga secara cost itu juga tidak terlalu membebani dari organisasi. Nah, itu pekerjaan rumah yang setiap perusahaan itu pasti cari juga. Dan itu saya lihat dari organisasi, mau organisasi level enterprise, middle, dan sampai small organization, itu mengalami hal yang sama. Oke? Nah, ini kita lihat prioritizing log source. Yes. Maaf, izin menyampaikan sisa waktu 4 menit lagi. Oh, 4 menit. Oke, saya percepat. Jadi kita harus bisa memprioritaskan dari log-log data source yang memang perlu kita address sehingga visibility kita dapat gitu ya. Nah, perlu ada use case detection tadi. Bagaimana dari data source spectrum kita lihat use case apa yang kita bisa pakai kalau misalnya telemetrinya nggak terlalu banyak. Ini mungkin ada hubungan yang tadi ya dengan data-data-datanya. Itu kita lihat di sini dari sisi endpoint atau dari network sampai mana kita punya coverage visibility gitu ya, sehingga kita bisa employ detection rules gitu ya di organisasi kita ya, moving ya reaktif ke proaktif SOC tentunya dengan adanya visibility dan detections sehingga kita bisa response ya untuk moving di proactive security operation centers. Tentunya juga kalau kita ngomongin modern itu harus ada culture shift. Tadi culture shift-nya nggak, kita ngomonginnya nggak hanya people ya, dari sisi teknologinya juga, dari sisi prosesnya juga gitu ya. Approach-nya harus berubah dari reaktif ke proaktif gitu ya. Tentu dari proses iteratif loop, gimana kayak hunting loop itu iteratif ya, nggak hanya trigger dari satu alert baru dia remediasi, tapi juga satu proses yang selalu iteratif gitu ya. Nah, ini ada threat informed defense. Ya, ini adalah understanding adversary threat craft dan teknologi. Jadi kita harus memahami juga teknologi yang dipakai sama threat actors, threat craft-nya apa, sehingga kita belajar. Kita tahu, oh tools A, tools B, ini adalah tools yang common. Oh, untuk lateral movement di organisasi, dia pakai PS-exec. Berarti kalau ada artifact log muncul PS-exec, berarti ada indikasi lateral movement. Oh, kalau ada cobalt strike, ada indikasi compromise. Jadi kita perlu memahami juga threat craft tools yang dimiliki oleh organisasi, tentunya ini dari sisi human resource, ya, dari sisi skill set. Tadi. Nah, ini yang juga banyak diadopsi sekarang yaitu adalah MITRE ATT&CK framework yang menjadi baseline di dalam hampir semua teknologi komponen cyber security ini mapping dengan align dengan MITRE ATT&CK. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi juga bagaimana dari sisi kill chain proses yang dilihat dari MITRE ATT&CK framework ini bisa mengadres area-area dari threat intelligence, gap analysis, detection serta adversaries emulation dan simulations. Ya tadi too many alerts ya tadi di solving dengan bagaimana kita punya automations and orchestrations di sini dengan teknologi ya untuk membantu dan juga meleverage user and entity behavior analysis ya melihat anomali activities dengan kapabilitas dari entity behavior analysis dan juga tentunya banyak sekarang teknologi seperti mengadopt machine learning ya untuk memanage alert fatigue. Nah, kalau cybersecurity talent shortage udah bukan jadi ini lagi lah ya, udah bukan jadi ini udah jadi permasalahan bersama yang kita tahulah setiap organisasi mengalami hal yang sama. Ya mungkin kalau talent shortage salah satunya adalah bagaimana kita actively contribute di community sehingga dari community ini bisa terbentuk human resource, manpower yang juga harapannya tadi kalau kata Pak Syarakin tadi di awal bisa menumbuhkan awareness dan juga harapannya nanti akan makin banyak individu-individu yang bisa dibentuk ya di community ini. Knowledge gap. Nah, ini yang terakhir Pak Hari. Jadi memang knowledge gap ini di area blue team dan red team ini sangat tinggi ya. Orang-orang di red team bisa fokus research, ngoprek, sementara orang-orang di blue team itu karena kerjanya setiap hari udah banyak di SOC ya, monitoring ya, udah capek gitu, alert fatigue. Sehingga waktu untuk riset sedikit, less research time buat teman-teman di blue team. Dan juga dari sisi training nggak banyak gitu ya yang menyediakan yang fokus ke area blue team. Sehingga apa? Skill set knowledge gap-nya itu
tinggi sekali, di mana orang-orang ofensif, orang-orang threat actors banyak bisa melakukan research untuk melakukan bypass ini itu gitu ya. Dan mereka, orang-orang di blue team, di SOC, mereka fokusnya sama kerjaan yang nggak ada habisnya gitu. Nah, itu yang menjadikan ada knowledge gap. Nah, ini terakhir dari transformation framework, bagaimana kita dari tactical, strategic, dan transformational ya, dari sisi people, proses, dan juga teknologi. Tentunya masing-masing punya, tadi seperti saya sampaikan, bagaimana tahapan-tahapan, kita nggak bisa lompat langsung dari anak tangga 1 ke anak tangga 10, tentu kita harus bertahap juga. Kita melihat existing capabilities kita seperti apa, terus kita juga tahapannya berarti harus seperti apa yang filling the gaps-nya dulu, sampai nanti berujung pasti punya roadmap. Gitu kan? Kalau kita berbicara pasti ada roadmap. Roadmap itu pasti membutuhkan waktu gitu dan juga membutuhkan banyak biaya juga di dalam prosesnya tentunya. Nah, itu yang perlu di define di dalam transformation framework di organisasi Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa mengejar gitu ya yang ada. Di summary-nya, jadi memang modern SOC development ini dibutuhkan untuk combat cyber security threat dan semakin expanding-nya attack surface, juga visibility is the keyword tadi ya. Sangat penting sekali bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang terjadi kalau kita nggak punya visibility, maka ini juga menjadi satu prioritas ya yang di dalam organisasi. Jadi nggak usah lah susah-susah pokoknya invest software, invest ini, invest itu. Kita berbicara yang fundamental dulu, visibility di endpoint, apakah kita policies, audit policies kita config dengan baik, apakah kita fine tune policies kita dengan baik, itu adalah hal fundamental yang kita perlu take a look dulu sebelum jauh-jauh kita menuju ke langkah-langkah yang selanjutnya. Tadi, continuous security validation, simulation testing, untuk melihat kapabilitas security kita seperti apa, seberapa resilient. Ya, kuncinya adalah bukan seberapa vulnerable, tapi seberapa resilient kita kalau misalnya kita mendapat serangan dari threat actor X misalnya, atau kita mendapatkan serangan cyber security threat dengan kategori tertentu misalnya. Dan yang terakhir, talent shortage pasti menjadi problem bersama. Maka kita perlu build sebuah program bagaimana proses hiring, dan juga nggak mungkin kita bisa develop. Sekarang banyak program-program dari Kominfo, dari beberapa organisasi yang dia nge-develop dari anak SMK itu sudah di-build skill set-nya. Jadi itu sangat bagus menurut saya dari pemerintah juga upaya untuk menumbuhkan memperkecil ya adanya talent shortage di cyber security. Mungkin itu Pak Hari, terakhir ini ada satu tweet. We overly celebrate offense in InfoSec, but we don't get more secure by finding and fixing bug one by one. Terus, we need to shift focus to celebrating the defenders who build the scalable and effective defense. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti kita bisa berdiskusi tanya Yop. Nanti ada reference yang bisa dipelajari buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Digit. Seru sekali ya. Kelihatan memang ini expertnya SOC. Tadi saya sangat terkesan dengan kalimat detect, react, remediate, and forget. Ini kalimat yang sebenarnya sangat menyebalkan, tapi so true, yeah, Pak. So true, memang betul sekali. Ujungnya pasti forget. Nanti kapan balik lagi, oh ya ini masalahnya belum selesai. Ya. Ini saya udah melihat ada sekitar 9 pertanyaan, Pak. Kita mulai dari pertanyaan yang paling awal dulu ya. Ini dari Pak Frastuzi ya. Selamat malam, izin bertanya. SOC on cloud, apakah aman dan direkomendasikan? Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Frastuzi Alvan. Jadi ini sudah banyak juga sekarang. Ada orang sebutnya SOC as a service gitu. Ada juga yang sebutnya sekarang CM on cloud, cloud native CM, wah itu ya. Ada orang sebutnya managed detection and response, di mana security operation center saya itu worldwide ya, follow the sun. Jadinya 24/7-nya follow the sun. Mungkin kalau pagi SOC-nya ada di India, sore ada di Singapura gitu, malamnya yang di US gitu. Jadi pertanyaannya apakah aman dan direkomendasikan? Sebenarnya dalam tanda kutip tidak ada relevansinya sama aman dan ini ya, karena gini Pak Frastuzi, jadi organisasi itu pasti punya concern. Ada yang mungkin kalau di satu organisasi, oh saya tidak bisa
infrastruktur perimeter log, device log, endpoint itu keluar dari on-premise organisasi saya misalnya. Ada juga yang punya concern seperti itu. Maka kalau saya berbicara di organisasi seperti itu, maka tidak direkomendasikan dengan menggunakan SOC yang on cloud gitu. Tapi kalau misalnya organisasinya misalnya dari startup yang which is memang mengadopsi banyak teknologi cloud misalnya, dan itu hampir sebagian besar justru memang kebanyakan SOC-nya, CM-nya, cloud native CM juga gitu. Jadi memang sebenarnya kembali lagi kalau ditanya apakah aman atau tidak, sebenarnya antara baik itu yang on-premise atau on-cloud dan segala macamnya, itu sama-sama punya metode bagaimana mereka tentunya ketika kita ngomongin shipping logs-nya ya, punya mekanisme bagaimana secure shipping logs-nya, punya suatu protokol yang memang sudah didesain untuk shipping logs-nya juga cukup secure gitu ya. Jadi memang sebenarnya lebih pertanyaannya kalau dikerucutkan apakah direkomendasikan. Nah, ini kembali kepada organisasi. Kalau memang dari sisi regulasi memang organisasi membutuhkan, why not? Dan sudah cukup banyak juga organisasi-organisasi yang mulai ke arah sana gitu. Karena memang dari sisi organisasinya cukup mature gitu ya, dan juga hal-hal tersebut memang diadopsi sama mereka, jadi mereka beralih ke sana gitu. Mungkin itu semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Andikin Setiawan ya. Selamat malam, Mas Digit. Mau bertanya seperti apa landscape regulasi di Indonesia? Terima kasih, Pak Andikin. Jadi kalau dari regulasi sendiri, mungkin hanya baru beberapa regulator ya. Mungkin kalau di industri finansial tadi, kemarin belum lama itu ada konsultatif papers dari Bank Indonesia gitu ya, menyebutkan itu kata-katanya spesifik melakukan threat hunting. Wah, itu udah seperti itu, artinya mau nggak mau ya kita harus punya sebuah SOC yang bukan, bahkan kalau udah ngomongin threat hunting berarti udah bukan tradisional lagi karena sudah punya suatu metode yang bagaimana mereka melakukan hunting gitu. Ada juga kemarin juga dari sebuah dari OJK ya kalau saya tidak salah, mungkin nanti boleh dikoreksi ya, itu juga sudah menyebutkan seperti itu. Tapi kalau di industri lain bagaimana? Memang dari sisi cyber security agency khususnya kalau di Indonesia itu BSSN. Kebetulan juga memang mereka juga kemarin diskusi ya dengan teman-teman BSSN yang deputinya menaungi Direktorat Operasi Keamanan Siber gitu ya. Bagaimana teman-teman di DirOpsCam Siber itu coba bagaimana menyusun sebuah pedoman. Bagaimana nih organisasi kalau misalnya, karena banyak juga yang nanya ke mereka, dia cerita gitu. Ada organisasi misalnya dari BUMN atau dari pemerintah daerah nanya, Mas, saya kalau pengen punya SOC bagaimana caranya? Dia bolak-balik jawab tuh kayaknya capek juga. Makanya alangkah baiknya mungkin kayaknya perlu dibuat sebuah pedoman. Nah, ini baru saja kemarin berdiskusi, mungkin dalam waktu dekat akan dibuat penyusunan sebuah pedoman bagaimana organisasi kalau mau moving atau mungkin mau starting ya. Mungkin kalau belum ada mau starting dulu. Apa sih yang dibutuhkan komponen dasarnya mungkin. Misalnya gini, Mas, saya punya SOC, mau pengen punya SOC gitu. Bapak existing teknologinya apa? Oh, saya baru punya firewall gitu, satu. Udah gitu, terus pusing juga ya, kita mau merekomen apa dulu nih? Kita makanya merekomen hal-hal dasar dulu, Pak. Nih, Pak, teknologinya, mungkin visibility-nya diperbaiki dulu gitu ya. Bagaimana punya visibility di endpoint, di network telemetry juga nggak cukup satu firewall gitu. Jadi hal-hal ini berulang terus gitu. Makanya mereka coba mau buat sebuah pedoman gitu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya dalam waktu dekat memang sudah ada sebuah pedoman, guideline, dan juga menjadikan sebuah, saya nggak tahu ya kalau regulasi mungkin levelnya apakah harus menjadi sebuah undang-undang atau menjadi sebuah peraturan yang levelnya peraturan presiden atau seperti apa gitu. Cuman kalau tadi mungkin yang saya baru tahu itu kemarin belum lama karena tadi di financial sektor gitu ya, dari BI dan OJK yang mungkin melakukan enforcement ya, mungkin melihat cyber security incidents banyak terjadi lately, jadi mulai perbankan, institusi finansial mungkin perlu di enforce untuk bagaimana kalau yang belum ada mungkin bagaimana coba membentuk dan juga punya kapabilitas di sana. Semoga menjawab Pak Handiki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dani. Mas Digit, mohon pencerahan sedikit mengenai istilah virtual SOC. Ya, ini tadi juga mirip ya, Pak. Ya. Apakah di Indonesia sudah ada penyedia MS ini, manage Security service. Ya. Okay. Jadi virtual SOC itu biasanya SOC-nya itu ada di premise-nya penyedia biasanya. Jadi
tidak ada di premisnya si customers. Ada yang customers mau, pokoknya saya mau dedicated 24 kali 7, L1, L2, L3 ada di tempat saya, orangnya ada, karena saya bisa monitor langsung gitu misalnya. Jadi on-premise ya dari customer itu. Kalau virtual SOC ini biasanya memang penyedia layanan atau disebutnya si security service ini, biasanya dia punya misalnya layer 1, dia punya 3 orang. Itu nanti untuk melakukan monitoring terhadap beberapa customers. Dan memang sudah cukup banyak juga yang mengadop virtual SOC itu. Karena tadi kebutuhannya, mungkin di beberapa organisasi infrastrukturnya tidak terlalu banyak, sehingga kalau misalnya dedicated SOC, ya kalau kita bilang satu SOC satu full team misalnya butuh 12 orang, itu tentunya cost-nya akan sangat tinggi dibanding dengan virtual. Biasanya pertimbangannya adalah pertama dari segi pricing gitu ya, terus juga dari sisi mungkin dari sisi milik apa on premise-nya si customer, misalnya nggak memungkinkan dia 24 kali 7 kali 365 untuk bekerja di sana, maka virtual SOC ini biasanya disediakan di on premise-nya si penyedia jasa. Dan kalau ditanya apakah sudah ada, sudah cukup banyak di Indonesia pun seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Okto, Pak Digit ingin izin meminta pandangan bagaimana menurut Pak Digit tentang perkembangan artificial intelligence dan machine learning di SOC ya. Apakah AI dan machine learning dapat memberikan benefit terhadap SOC, dan apakah mungkin ini pertanyaan yang sedikit kontroversial menarik nih, menggantikan SOC analis di depannya menggantikan manusia. Terima kasih Pak Okto. Ya, tadi seperti saya sampaikan memang AI ML di paparan itu dibicarakan berkali-kali ya. Relevansinya biasanya AI ML ini adalah dari sisi teknologi. Emang dari teknologi ada banyak sekarang teknologi-teknologi, misalnya dari sisi CM-nya itu sendiri punya kapabilitas machine learning sehingga tadi bisa mereduce false positive. Sebenarnya kalau ditanya benefitnya sangat bagus, sangat dibutuhkan. Apalagi gini, ini kita berbicaranya ilustrasinya gini ya. Satu orang melakukan monitoring satu shift 8 kali satu shift 8 jam misalnya. Mungkin kalau dulu dari 10 device log alert security yang muncul sekian. Bertambah tiap tahun, itu kan makin banyak gitu kan. Enggak mungkin nih orang satu ada 100 event bersamaan di jam yang sama, itu tangannya udah keriting gitu. Nganalisis itu udah pusing, maka pasti akan sangat bermanfaat benefitnya, dan itu yang memang dicari. Bagaimana ya untuk tadi meringankan pekerjaan dari sisi analis itu sendiri, tapi kalau pertanyaan the ultimate questions di akhir, apakah bisa menggantikan gitu ya? Kalau menurut pandangan saya, sebenarnya menggantikan secara full bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi saya lebih cenderung mungkin lebih membantu. Membantu ya tetap perlu ada validasi ya bagaimanapun. Ya kita berbicara ya bagaimanapun kita tetap perlu orang yang memvalidasi gitu. Kita nggak bisa 100% ya suatu saat mungkin ada satu waktu gitu ya, satu masanya mungkin semua udah otomat gitu ya sama AI ML gitu ya. Tapi kita masih tetap memerlukan orang yang melakukan validasi untuk melihat apakah ini adalah sesuatu yang memang benar-benar sebuah insiden. Tentunya orang yang nanti ditugaskan mungkin berkurang aja jumlahnya. Mungkin tadinya dia butuh satu shift 3 orang, kok sekarang ada AI ML mungkin teknologinya bagus, mungkin orangnya jadi cukup butuh 2 atau bahkan 1 saja ya untuk melakukan validasi di akhir gitu ya. Ya jadi tetap memang kalau untuk 100% saya belum melihat sampai ke arah sana, tapi untuk mengurangi beban kerja, yes, itu sangat memungkinkan dan itu sudah banyak mulai coba diadop sama organisasi bagaimana untuk mengurangi alert fatigue gitu ya dari overwhelmnya si SOC analis itu sendiri. Thank you Pak Okto, semoga menjawab. Jadi kira-kira mengurangi overwhelmnya ya Pak ya. Betul sekali. Ya, ini pertanyaan dari Pak Sur ya dari Pak Suryo ya. Terkait SOAR, nasihat strategi atau lesson learned terkait penggunaan SOAR dan otomasi di modern SOC. Pertanyaan lanjutannya, apakah SOAR dapat menjadi solusi bagi organisasi yang SDM-nya masih terbatas dan minim pengalaman? Oke, jadi kalau kita lihat dari SOAR itu sendiri ya, dari core apa sebagai features dan kemampuannya, dia kan melakukan orchestrate dan automate. Jadi ini kadang-kadang di apa ya istilah yang disalah tukarkan gitu antara mengorkestrasi dan mengotomasi gitu ya. Jadi mengorkestrasikan artinya di sana ada terlibat banyak komponen-komponen di dalamnya. Ya mengotomasi mungkin mengotomasi suatu pekerjaan repetitif dari satu teknologi gitu ya. Kalau mengorkestrasi tadi dari banyak teknologi. Contohnya misalnya kalau kita berbicara dulu nih mungkin ya kalau zaman ini pengalaman saya nih Pak mungkin
2010 gitu ya. Saya sok analis. Ada security event muncul di SIEM. Oh, saya bikin tiket informasi ke klien. Bikin tiket ada detection potential SQL injection. Itu tapi saya belum analisis, baru first ticket detection. Habis itu saya bikin analisis tuh. Oke, ini adalah blind SQL injections, targetnya ke aset ini, dan dilihat dari event log, ini adalah sesuatu yang valid dan sudah berhasil dieksekusi misalnya. Maka perlu tim L2 untuk melakukan incident response untuk melihat apakah ada data yang berhasil diexfiltrate karena ada SQL. Itu dia ngelakuin ngirim tiket. Ngirim tiket, habis itu ngirim tiketnya ke orang web application firewall misalnya, security engineer. Tolong security engineer block SQL injection IP-nya dari IP sekian misalnya, atau misalnya dari payload-nya yang belum di ada di dalam WAF kamu. Tolong ini payload-nya seperti ini. Kamu tolong apply. Nah, itu kan tadinya prosesnya makan waktu. Makan waktu dari mulai tiket, belum tiketnya kalau dikirim si security engineer yang konflik itu lagi ngopi di bawah gitu kan. Dia nunggu sejam dulu balik ngelihat, oh harus ada payload yang ditambahin, baru ada dwell time tuh, udah ada dwell time satu jam gara-gara ngopi gitu, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, mungkin automation on orchestration ini, jadinya tadi yang harus dari L1 ke security engineer, mungkinnya ke tim infrastruktur, itu semua diotomatisasi gitu ya. Jadi ticketing yang dibuat, diorkestrasi, oleh si SOAR dibantu diorkestrasikan, dari SIEM ngomongin sama ticketing service, nanti akan ngomong sama perangkat security, nanti perangkat security-nya akan otomatis melakukan blocking atau penambahan rules di sana. Jadi kalau dibilang penggunaannya, biasanya kita perlu melihat teknologi SOAR yang akan diakuisisi ya, atau dibeli, gitu, apakah mensupport existing teknologi. Nah, ini yang perlu juga dievaluasi. Gitu. Misalnya kita punya teknologi brand ABC, ternyata udah beli teknologi SOAR ini, wah ternyata SOAR-nya nggak bisa ngomong sama teknologi IPS yang kita beli gitu, karena nggak ada API yang bisa ngomong gitu, karena si IPS-nya nggak support, wah ini salah beli nih gitu. Maka perlu kita evaluasi dulu teknologi yang ada saat ini apa, apakah bisa diorkestrasikan satu sama lain, misalnya antara SIEM-nya ngomong sama ticketing service lewat si SOAR ini bisa dibikin playbook-nya, apakah memang si SOAR ini mendukung playbook yang kita mau define gitu ya. Tentu kan kita mau mengotomatisasi atau mengorkestrasi pekerjaan-pekerjaan yang kita jadi beban gitu kan. Kita udah punya list-nya nih, problems kita apa. Nah, kita lihat apakah SOAR tersebut mampu mengadres isu yang kita miliki dan teknologinya disupport gitu, integrasinya. Ya, kalau misalnya nanti dari pengalaman saya, nanti kita lihat, okay, teknologi ini bisa mengadres existing teknologi yang kita punya, maka kita bisa coba POC misalnya dengan SOAR tersebut. Dan kalau ditanya apakah bisa menjadi solusi organisasi, SDM-nya terbatas, sangat bisa. Tadi saya sampaikan tadi, mungkin security engineer cuma satu, ada ticketing-nya 5 gitu kan. Dia megang firewall, megang WAF, wah, dia lagi ngonfig WAF, belum kalau, wah, dia polisinya lupa gitu kan. Browsing dulu, googling dulu, lupa gitu, baca dokumentasi, wah lama, dwell time-nya makin tinggi. Sehingga tadi dengan adanya bantuan di orchestrate dengan SOAR ini, jadi pekerjaan-pekerjaannya itu bisa diotomatisasi dan meringankan ya dari sisi human power gitu ya. Terima kasih Pak Suryo Utomo. Wah, tidak terdengar audionya. Iya. Yeah. Terdengar sudah, ya. Pak, sudah terdengar. Oh, siap. Oke, lanjut pertanyaan dari Pak Rahmat, apakah membangun SOC dengan open source CM? Oke, Pak Rahmat, iya, rekomendasi open source. Sebenarnya ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan ya. Sebentar, saya sambil buka dulu satu slide, nanti ada satu komponen tools. Jadi Pak Rahmat, kalau ditanya apakah bisa, sangat bisa Pak. Sekarang tergantung, sebenarnya gini, Bapak mau suatu teknologi yang sudah built-in jadi dengan expertise yang sudah ditanamkan di dalamnya, tentu ada ya ada harga yang harus dibayarkan. Tapi Bapak mau build dari open source bisa juga. Tapi ada trade-off-nya. Trade-off-nya apa? Waktu research Bapak dan waktu yang digunakan untuk mendefine kebutuhan Bapak sesuai dengan kemauan dengan menggunakan open source itu mungkin harganya akan jauh lebih berbeda gitu dari sisi cost, tapi ada poin lain yang dikorbankan dalam tanda kutip. Nah, ini ada salah satunya judulnya open source tools. Nah, ini saya coba ini ya.
Ini teknologinya end-to-end dibuat ya di sini. Misalnya kita ngomongin ini dulu. Ini mungkin sebentar aja, nggak terlalu lama. Nah ini teknologi. Nah ini misalnya seperti ini. Ada network traffic, network security appliances, terus ada network, ada CM di sini, ada host endpoint, ada automation SOAR gitu ya. Ini teknologi ya, data flow di SOC ya. Ini kalau dibikin, apakah bisa nih fullnya open source semua? Ini Pak. Kita lihat di sini di ujungnya, ini semua adalah teknologi-teknologi berbasis open source. Mulai dari network traffic, tadi ada network detection response, mungkin bisa diaddress dengan Zeek dan Rita yang open source. Juga ada paket paket captures ya, seperti Archimie, dulu namanya Moloch. Terus dari sisi open source, security information event management, ada beberapa komponen teknologi yang bisa diaddress, bisa diadopt gitu ya, dari Elastic Platform, dari Greylock, dan lain sebagainya. Terus juga ada SOAR gitu ya, ada The Hive, Cortex, terus juga ada Shuffle gitu ya, banyak open source teknologi di endpoint visibility, ada OS Query, Velociraptor untuk menggantikan EDR yang komersial. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar gratis? Enggak, dia akan memakan waktu Bapak untuk melakukan research, ngoprek, ngejahit layanan ini supaya jalan. Belum nanti kalau ada problem, waduh, ada error, data yang diinjas nggak masuk, Bapak yang harus melakukan. Ya itu tadi trade-off-nya kembali. Tapi kalau memang apa namanya, misalnya, oh saya sudah punya dedicated research and development engineer, maka ya it's okay gitu kalau mau mendevelop all in. Bahkan tadi kalau saya sampaikan, ini teknologi yang di sini all in adalah built in from open source gitu. Udah, nanti Bapak bisa lihat, ini ada web case-nya, nanti Bapak bisa lihat judulnya Faster, Better, and Cheaper. Apa namanya, di sini teknologi-teknologi open source memang ini kelasnya di SOC ya. Nah, nanti kalau bisa dibilang bisa gitu. Cuman trade-off-nya adalah price-nya bukan harga, tapi adalah price-nya waktu Bapak untuk melakukan research ngejahit layanan tersebut. Semoga menjawab tadi, Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, Pak Rahmat. Oke, pertanyaan lanjutan dari Pak Ibnu. Pak Digit, bagaimana tahapan untuk membangun solusi untuk perusahaan yang baru berkembang? Untuk fase awal, apakah minimal requirement yang harus disiapkan? Oke, terima kasih Pak Ibnu. Jadi kalau untuk perusahaan misalnya baru mau start, baru mau nge-build, sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah apa yang existing dimilikin dulu dari organisasi? Misalnya contoh yang paling simpel. Oh, saya punya perimeter masih di network nih. Saya baru ngimplement firewall misalnya. Atau mungkin saya baru punya IPS misalnya gitu. Jadi starting point-nya jangan ujuk-ujuk langsung bangun SOC. Susah. Karena percuma nanti bangun SOC, nggak ada visibility-nya kalau baru cuma punya firewall sama IPS. Kita starting dari fundamental dulu. Oke, kalau gitu saya harus punya visibility di endpoint misalnya. Oke, dari endpoint server-server itu, gimana caranya policies-nya kita define? Ya, supaya ketika ada eksekusi sesuatu, misalnya PowerShell executions, endpoint server saya melakukan logging, bisa melihat kalau ada aktivitas yang terjadi anomali, saya bisa detect karena saya punya syscall misalnya di Windows, atau kalau di Linux server saya punya ODB. Jadi fundamental-fundamental itu tuh di fulfill dulu. Oke, once misalnya teknologi dari sisi visibility lah, tadi ada dari network ya, tadi kalau melihat SOC visibility create itu kan ada dari endpoint, network, sama dari logs gitu, dari CM. Mulai tuh bertambah, oke, okay, di SOC core teknologi, heart of the teknologinya apa? Melakukan centralize semua itu tadi. Network perimeter saya sudah punya telemetry buat visibility-nya, endpoint telemetry saya sudah punya buat visibility-nya, perlu ada satu platform yang men-centralize, kan? Nggak mungkin saya login ke tiap server, server saya ada 10, kalau saya mau monitor, setiap waktu saya harus melakukan RDP, gitu, atau saya ke 10 server, ngelihat log-nya. It's impossible, gitu, nggak bakal bisa ke-fulfill. Maka perlu ada satu platform yang mencentralize. Maka tadi mungkin perlu ada implementasi ya CM misalnya untuk melakukan apa namanya pulling up ingest terhadap telemetri-telemetri yang sudah kita fulfill tadi. Maka setelah itu oke, okay, udah jalan, log sudah masuk, sudah berhasil di normalisasi, sudah berhasil di bikin rules di dalamnya, sudah dikorelasi. Maka perlu ada orang yang melakukan follow up eskalasi kalau ada security event. Maka dari situ perlu ada orang. Nanti mungkin mulai start, apakah SOC-nya, wah saya nggak punya orang. Apakah SOC-nya saya harus in-house, bikin sendiri, nge-build, hiring orang untuk L1, L2, L3, atau mungkin untuk starting point, saya bisa leverage ke mana security service misalnya. Maka misalnya, oke, okay, kita karena tidak terlalu banyak aset, mungkin kita bisa leverage ke mana security service. Jadi tahapan-tahapan tadi, step-stepnya, kita perlu lihat dulu existing state-nya kita berada di mana, sehingga nanti kita bisa tahu, oh, saya sudah punya semua komponen teknologi. Yang nggak punya orangnya doang misalnya gitu kan, CM udah punya,
semua perimeter sudah di-logging dengan baik, endpoint, telemetry sudah oke, dari network telemetry sudah oke. Orangnya belum ada ya, tinggal dipikirkan apakah dia mau nge-build orang-orang itu, nge-hiring, atau melakukan leverage managed service. Atau tadi kalau dari teknologinya ada belum, teknologinya aja belum ada, maka kita perlu fulfill dulu. Kita punya aset, apa sih crown jewel aset kita, karena tiap organisasi pasti beda. Oh, organisasi saya crown jewel asetnya ini, gitu. Maka perlu fokus monitoring dan detection di area-area yang surrounding dari crown jewel aset itu. Maka once visibility-nya udah ke fulfill, baru bertahap lagi teknologi apa, baru bertahap lagi ke service apa. Prosesnya kita bentuk juga. Jadi, kurang lebih secara general, Pak Ibnu, itu mungkin jawaban generalnya. Mungkin breakdown details-nya di dalamnya akan lebih banyak lagi, cuman step secara generalnya seperti itu kurang lebih. Dan mungkin bisa melihat, mengacu ke, nanti saya kasih di reference, itu ada namanya SOC CMM, Capability Maturity Model. Itu bisa googling, ada satu checklist. Ya. Kita tahu state SOC kita itu atau state kita sekarang di mana. Teknologi yang kita punya apa gitu. Jadi nanti ada levelnya tuh. Level yang paling kiri apa level yang paling kanan gitu. Kalau kita masih di level paling kiri, kita kan nggak mau tiba-tiba langsung ke paling kanan. Bertahap dulu nih ke level 1 apa dulu nih. Oh, yang level 1 harus punya A, B, C, D. Maka di checklist untuk memenuhi A, B, C, D, apa yang harus kita miliki? Apa service yang harus kita miliki? Prosesnya apa? Nah, di situ lihat di fulfill dulu. Ke C, nanti apalagi tambah lagi teknologinya, servicenya tambah lagi, prosesnya tambah lagi. Nah, itu bisa dijadikan starting point untuk kita melakukan bagagaimana kita mendevelop ya. Tentu kita perlu assess dulu di existing condition. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Yudi. Bagaimana mengukur resilience infrastruktur terhadap threat actor? Padahal bisa saja belum dikenali atau belum diketahui. Yeah. Pertanyaan keduanya, apakah? Adakah ukuran resilience untuk jaringan, endpoint, server, security tools, dan lain-lain? Oke, okay. Sebentar ya. Saya mau buka slide dulu. Saya pernah bikin satu presentation di eventnya MITRE EU, kebetulan waktu pandemi jadi ya leveraging. Ntar ya Pak, siapa Pak Yudi, saya minta satu menit untuk saya cari untuk slide-nya dulu. Oke. Jadi ada salah satu saya sambil cari ada salah satu tadi sebenarnya saya sempat mentions di dalam slide mengenai MITRE ATT&CK. Dan MITRE ATT&CK ini adalah salah satu nanti Bapak bisa lihat ada satu course-nya, dia punya course-nya free di Cyberry, video-videonya ada SOC assessment, ada adversaries emulations, ada banyak sekali di situ course yang bagus-bagus yang free nih. Saya mau kasih coba lihat di sini. Saya share screen. Jadi kalau mengukur resiliensi memang sulitnya adalah bagaimana kita bisa mengukur ketika threat actors tertentu apakah kita seberapa resilience kita terhadap satu serangan gitu kan. Nah, jadi ini saya pernah waktu itu ini sebenarnya ngomongnya endpoint tapi ini bisa adopt di mana aja. Jadi ada satu istilah yang kita ngelakuin namanya adversary simulation. Ya, ini adversary emulation atau adversary simulation itu perdebatan lah antara adversary emulation atau simulation. Saya coba buka slide-nya juga, saya bikin adversary emulation. Ini ada ada ini. Jadi Bapak bisa mengukur bisa mengukur seberapa resilience dengan kita melakukan namanya emulations atau emulations ya di dalam organisasi. Nah, ini saya juga kemarin presence di IDSecConf ya. Kita melihat di sini bagaimana adversary emulation simulations ini kita bisa mengukur apa saja. Jadi tadi disampaikan kan susah-susah nih melihat seberapa resilience. Nah, kita bisa bikin plan, Pak.
namanya bikin plan. Contoh di MITRE ATT&CK itu ada banyak emulation plan terhadap threat actors tertentu. Jadi kalau kita buka MITRE ATT&CK itu ada groups ya, threat actors groups mana saja, kita bisa melihat, oh threat actors group, misalnya contoh nih, ini mungkin yang di perbankan juga mungkin tahu ya, mengenai grup namanya Lazarus. Ini Lazarus itu kemarin saya baca berita bahwa pendanaan misil Korea Utara, ternyata dananya itu sebagian didanai oleh si Lazarus ini. Jadi Lazarus ini kerjaannya nyolongin duit orang-orang dari Swift server di banking-banking ya. Mungkin Bapak Ibu yang di banking pasti sedikit banyak mendengar si Lazarus ini gitu ya. Dananya diserahkan pemerintah korup untuk membangun infrastruktur nuklir. Nah, kita bisa melakukan emulation terhadap si Lazarus Group ini, misalnya threat actors si Lazarus Group. Atau kemarin yang diberita Mustang Panda, kan sempat dengar ya, Mustang Panda menyerang 10 organisasi di Indonesia. Nah, kita bisa melakukan emulation. Tentunya kita lihat si Mustang Panda ini punya taktik, punya teknik, punya prosedur. Caranya dia, toolsnya apa yang dia pakai. Dia bagaimana ngelakuin misalnya credential stealing. Bagaimana mereka melakukan lateral move. Kita simulasikan. Kita simulasikan ke organisasi kita. Kalau si Lazarus, misalnya kalau Bapak dari perbankan misalnya, Lazarus nyerang infrastruktur aset perbankan kita, dia melakukan taktik dan teknik yang biasa dilakukan di korban-korbannya, kira-kira kalau dia nyerang saya bisa nggak detect di mana saja entry-entry point yang saya bisa lihat visibility-nya. Ya, dengan begitu, nanti kita bisa mengukur, kita bikin emulation plan-nya. Oh, kalau si Lazarus ini cara defense evasion-nya, dia nge-bypass antivirus, matiin service antivirus misalnya. Kalau ada mati antivirus, ada nggak log yang bisa saya terima di CM? Dan itu jadi alert misalnya seperti itu. Kalau ada berarti, ada satu visibility yang kalau si Lazarus punya teknik ini, saya bisa dapat visibility-nya. Jadi ini dibikin semua emulation plan gedenya gimana, lalu kita lakukan terhadap organisasi kita. Ujungnya nanti bisa nggak kita ukur? Nah ini contoh ya, salah satu emulasi lah, dari mulai data exfiltration, gitu ya, dan segala macam, nanti kita ukur. Di sini ada satu open source tools juga namanya Vector. Ya, Vector ini sangat bagus sekali, dan ini biasanya dipakai pada saat kita melakukan resiliency test, emulations, exercise drill, ketika kita melakukan adversary emulation. Kita tes nih. Kalau kita tadi melakukan teknik yang sudah kita deploy di sini, kita bikin misalnya pass the hash gitu ya, kira-kira di sini tekniknya dengan cara seperti apa, nanti si blue team ini bisa detect nggak? Blue team ini kalau detect dari teknologi apa? Oh, ternyata misalnya EDR yang mendetect. Oh, ternyata WAF yang ngedetect. Maka kita di-step di sini. Detected, block, atau not detected. Kita bikin emulation plan, misalnya ada 30 taktik atau teknik di sini yang sudah kita define, yang menyerupai atau mensimulasikan atau mengemulasikan threat actors X. Gitu ya. Dari 30 taktik dan teknik yang dilakukan si threat actors itu, seberapa banyak taktik dan teknik itu bisa kita detect, bisa kita block, bisa kita response. Apakah ternyata dari 30 itu 10 saya masih gap visibility-nya ada? Bisa nggak kelihatan? Kita bisa ngukur nanti dari hasil aktivitas di sini. Kita bikin di sini, nanti ada result-nya di sini. Misalnya kita ukur. Ternyata dari test case yang udah kita lakukan, berapa persen not detected-nya? Berapa persen yang berhasil ngedetect? Teknologi apa yang paling banyak nggak ngedetect? Yang paling banyak useless misalnya. Berarti apakah ini tahun depan kita ganti nih? Apa kita replace atau kita perlu nambah teknologi? Kita bisa lihat nanti di sini. Teknologi-teknologi apa yang ternyata dari simulasi atau adversary simulation tadi berhasil kita bypass. Apakah secara teknologi dia nggak capable? Atau secara teknologi sebenarnya capable tapi policies config yang nggak baik dari vendor yang manage? Nah, itu nanti kita bisa evaluate. Sehingga tadi kalau ditanyakan bisa mengevaluasi apa saja bisa dievaluasi, Pak. Apakah itu nanti dari endpoint, dari network, gitu. Nanti kita bisa melihat, karena ketika kita melakukan emulation plan, ini nanti pasti akan ada related dengan endpoint telemetry, network telemetry. Misalnya ketika saya ngomongin spear phishing link, maka telemetry yang akan terlibat apa? Misalnya email security gateway. Apakah email security gateway berhasil ngeblok phishing email yang kita buat? Kalau ternyata enggak, berarti ada yang miss di sana. Kita lihat, kita bikin centang. Red team-nya bikin spear phishing teknik, tapi blue teams-nya atau tools-nya dari email security, anti-spam, dan lain sebagainya, ini nggak berhasil ngedeteksi. Masuk dalam catatan. Nanti kita lihat, ada teknik lain atau taktik lain yang bersinggungan dengan teknologi itu. Misalnya dari 10
teknik bersinggungan dengan email security, anti-spam, ternyata dia hanya bisa mendeteksi 50%-nya, kita perlu mengevaluasi apa yang menyebabkan 50%-nya dia nggak bisa ngedetek. Nah, dengan kita melakukan seperti itu, kita bisa mengukur. Nanti di laporan, Pak, di BOD ditanya, Pak, kalau terhadap Lazarus, kita cuma bisa resilient 30%. Karena kita cuma bisa detect sama nge-prevent 30%, 70% teknik yang dia pakai, termasuk data exfiltration-nya kita nggak bisa detect gitu. Jadi kalau ditanya seberapa aman kita dengan state saat ini, Pak, kalau berdasarkan simulasi, kalau disimulasikan Mustang Panda, Pak, kita cuman aman 30% aja, Pak, bisa detect 30%, 70%-nya nggak bisa detect. Itu suatu pengukuran yang sudah bukan ngarang, tapi sudah ada data fakta yang dikeluarkan berdasarkan dari hasil aktivitas. Sehingga nanti kita perlu evaluasi apa di sini, apakah teknologinya kita replace, kita fine tune, atau kita perbaiki, seperti itu. Mungkin semoga menjawab ya, Pak siapa tadi? Robi. Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Pak Yudi, iya. Ya, semoga ya menjawab ya, termasuk. Cukup komplit jawabannya, bahkan sudah ada rekomendasi tools-nya ya, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Robi. Pertanyaan Pak Robi, apakah implementasi dari SOC bisa dirancang mengikuti metode level kematangan proses atau dibuat dalam strategi implementasi roadmap? Ini pertanyaannya cukup kompleks, Pak. Menarik. Kalau bisa disusun secara kematangan, hal apa yang menjadi faktor utama yang perlu diadopt dan faktor yang bisa dipihak ketigakan? Ya. Pak Robi, terima kasih pertanyaannya, ini bagus ya. Memang kalau kita melihat tadi seperti saya sampaikan, kita bisa mengacu pada level kematangan, Pak. Jadi kematangannya sendiri kan masing-masing ada ya, CMMI juga ada gitu kan. Mungkin di IT secara general garis besar juga punya level maturity. Ada juga organisasi yang punya security, cyber security maturity sendiri, ada yang di SOC-nya specifically maturity. Nah, mungkin kalau untuk menjawab pertanyaannya Pak Robi, pertama bisa mengakses starting point-nya, mengakses existing conditions dengan mengacu pada poin-poins yang ada di dalam capability maturity model SOC di SOC CMM tadi. Nah, di situ dijelaskan mengenai tools, people, bahkan tadi sampai mungkin kalau ada pihak ketiga atau vendor yang memanage infrastructures di SOC itu, termasuk di managed security service. Gitu. Jadi bisa mengacu dari situ sehingga nanti kita bisa lihat level kita di mana, apa yang harus kita improve, tahapan-tahapannya, dibuat secara roadmap. Ada salah satu customer gitu ya, okay, saya mau kalau gitu dari level 1 misalnya, dia mau ke level 4. Jadi ada 4 level, dari level 1 saya mau ke level 3. Dalam berapa lama, tolong dibuatkan roadmapnya. Jadi nanti kita assess, oh level 2 Bapak harus ada improvement di teknologi, Pak. Bapak belum punya X, Y, Z. Dari sisi proses, Bapak perlu adopt proses A, B, C misalnya. Jadi dibuat roadmap ya bertahap. Oh, berarti mungkin di tahun ini investasi dulu nih, karena mungkin budget investmentnya juga nggak bisa langsung tiba-tiba yang ke level 3 gitu ya. Nanti dibikin bertahap. Oke, di tahun pertama invest teknologinya A, B, C. DEF-nya di tahun kedua. Prosesnya juga align dengan hasil review kematangan tadi. Sehingga nanti ada suatu roadmap yang dibikin untuk menuju ke satu level kematangan tertentu dengan berdasarkan acuan atau hasil assessment dengan menggunakan Security Operation Center Capability Maturity Model Study. Semoga menjawab, Pak Robi. Ya, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Wahyudi yang jadi pertanyaan berikutnya. Ada dua. Yang pertama masih terkait tentang maturity model apa yang dapat digunakan dalam assess SOC atau suatu lembaga atau perusahaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana best practice-nya membangun SOC untuk open banking service. Oke. Ya, tadi untuk Pak Wahyudi mungkin pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan juga bahwa satu acuan maturity modelnya bisa mengadopt dari SOC maturity models gitu ya, yang memang menjadi salah satu acuan banyak organisasi sekarang lah gitu. Karena specifically untuk SOC gitu ya, yang satu standar framework gitu yang baru ada yang memang betul-betul details adalah si di SOC CMM itu gitu. Kalau untuk best practice sebenarnya memang tadi kembali juga sering banget ini ditanyakan best practice-nya dari mana gitu, karena memang nggak ada satu guidance atau buku besar nih best practice kalau kamu bangun SOC itu A, B, C. Cuman satu, ada satu satu buku ya dari MITRE juga, sebentar saya buka ininya dulu. Nah, ini ada namanya bukunya
judulnya adalah 10 strategies. Saya copy paste URL-nya di dalam chat box. Jadi building a world class security operation center. Jadi dia ada tahapan-tahapan dan juga mungkin apa yang ditanyakan sama Pak Wahyudi tadi, mungkin ya nggak specifically ke open banking service gitu ya, mungkin ini juga generik bisa diadopsi sama organisasi lain, ya tinggal nanti kalau misalnya specifically di industri perbankan, mungkin perlu ada beberapa hal yang diadop gitu ya, terkait dengan local regulations atau regulasi yang ada di bank yang mengatur gitu ya. Kalau misalnya dari sisi teknologi ada beberapa hal yang specifically diatur nggak boleh misalnya gitu. Nah itu mungkin di adjust aja, tapi secara generik untuk secara apa namanya, secara ini ada satu reference ya dari MITRE, 10 strategies of a world class cyber security operation center. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba melihat ya, ini bukunya memang sudah cukup lama sebenarnya, 2014 gitu, tapi menurut saya ini masih cukup relevan juga, konten-konten yang apa saja yang kita perlu lihat di sini, termasuk kayak tadi. Jadi ini ngebahas nggak cuma beli teknologi A, B, C gitu, nggak, tapi lebih kepada justru proses-proses yang di dalamnya yang harus perlu ada gitu, dan bagaimana ngomongin visibility, ngomongin charternya juga gitu ya, bagaimana juga dari sisi manajemen dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi coba rujukan, termasuk technical-technical aspek terhadap infrastruktur atau teknologi seperti SIEM, log management, data, capabilities. Nah ini bisa dicek atau bisa dilihat ke buku tersebut gitu ya, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, Pak Wahyudi mungkin bisa dicek link yang sudah diberikan di kolom chat ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Pras, apabila ingin membangun modern SOC tahap awal investasi infra, software dan SM-nya bagaimana yang sebaiknya dibangun? Jawaban saya, kalau kita mau membangun SOC, yang pertama diprioritaskan adalah visibility. Visibility terhadap infrastruktur. Tadi ya saya jelaskan di SOC triad ada network endpoint. Jadi visibility itu kita harus punya dulu. Punya SOC, punya SIEM, nggak punya visibility-nya useless. Bapak beli SIEM harga 10 miliar misalnya. Tapi yang dimonitor di dalam SIEM itu hanya log firewall, IDS, IPS, WAF, UTM. Kalau terjadi sesuatu di endpoint, nggak ada visibility-nya useless, 10 miliar itu. Jadi yang paling penting adalah bangun fondasinya dulu. Visibility itu jadi prioritas. Ya, bagaimana kita punya logging yang baik ya. Jadi ini problems utama banyak organisasi, dan saya melihat ini adalah problems yang apa ya, nggak banyak diaddress karena entah mungkin nggak seksi ya. Kalau beli teknologi mungkin seksi gitu ya. Kalau ada beli teknologi, ada investment yang keluar, itu jadi kelihatan sesuatu, ada ininya, ada apa, KPI-nya gitu kan. Kalau belanja barang jadi ada KPI-nya. Jadi ini kayak sebentar ya, saya akan coba kasih share juga. Ini adalah hal-hal yang fundamental yang ada, cuman banyak yang miss di sana. Masalah visibility, kita ngomongin misalnya, okay lah kalau di network perimeter security banyak yang sudah khatam investasi di firewall, IPS, IDS, WAF, UTM. Tapi yang di endpoint ini banyak sekali yang miss. Ngomongin yang paling simpel, misalnya bagaimana kita ngomongin standar logging yang baik, best practice ya, bagaimana kita enable, kita configure logging dari sisi server, bagaimana kita set PowerShell logging, bagaimana script blocking di set, ya banyak sekali hal-hal default itu yang miss di sana. Jadi kalau kita punya, ini hal yang fundamental, dan ini gratis. Ini gratis, artinya kita punya server Microsoft platform, Linux platform, ini gratis. Kita hanya perlu bagaimana melakukan fine-tune policies, konfigurasi dengan baik. Sekarang begini, SIEM itu passive device misalnya. SIEM itu passive device. Dia menerima apa yang dikirimkan oleh device telemetry data source. Kalau server kita ngirim log ke SIEM yang dikonfigur cuma logging, sukses login dan gagal login, maka hanya itu saja yang akan dilihat SIEM. Ya, itu kuncinya. Kalau saya mau melihat ada orang jalanin malicious PowerShell script, kalau saya cuma ngelogging sukses login sama gagal login, apakah SIEM akan detect di PowerShell script? Nggak akan. Maka hal yang paling simpel tadi adalah melakukan mengkonfigurasi dengan baik visibility yang ada di area telemetry endpoint, di area network application gitu ya.
Once itu fundamentalnya sudah ada, apakah itu tadi diaddress dengan policies, dengan configuration, atau Bapak investasi di teknologi. Mungkin, oh saya nggak punya EDR, nggak punya IPS, mungkin investasi di sana untuk meningkatkan visibility. Jadi investasinya kuncinya bukan untuk, yang penting beli apa nih ya, saya nggak ada program nih, pokoknya beli deh apa yang belum saya punya gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi beli, atau kalaupun misalnya harus investasi, investasi yang digunakan untuk meningkatkan visibility. Visibility saya gapnya di endpoint, di network udah nggak ada, semua udah di cover. Ngomongin netflow, ngomongin packet capture, ngomongin IPS, semua udah punya. Oke, berarti yang masih ada gap di mana? Di endpoint. Oke, berarti tingkatin visibility di situ. Apa yang buat nambahin visibility? Oh, saya perlu EDR misalnya. Oke, investasi di situ. Jadi founding fundamental stack-nya itu sudah disusun, sehingga nanti ketika kita punya SOC, semuanya itu mau di-automate. Ya, kalau mau di-automate, nggak ada datanya gimana? Mau nge-automate ke siapa? Mau nge-orchestrate ke siapa? Gitu kan? SOAR juga nggak akan jalan kalau dia, saya mau ngomong sama siapa nih, mau ngeblok sama EDR kalau misalnya ini teknologinya nggak ada gitu kan, percuma juga. Makanya perlu ningkatin fundamental stack-nya dulu, tadi telemetry. Once itu sudah ada, tinggal di enhance apa saja yang kira-kira belum ada gitu, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Frosisi Afan. Ya, terima kasih Pak. Sekaligus mau menginformasikan waktu kita sebenarnya sisa sudah habis. Ya, tapi kita mungkin lewat izin lewat 5 menit ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Pak Ivan melalui direct message. Untuk tim yang mengelola SOC itu sebaiknya terdiri dari ekspertis di area apa saja, Pak? Okay. Minimal di area apa aja? Oke. Okay. Ekspertis, kalau ini ngomongin berarti peoples ya, peoples expertise. Yeah. Ya. Tadi kalau standarnya, tradisionalnya SOC itu pasti punya orang yang melakukan detection and monitoring tadi ya, L1. Lalu biasanya dia punya incident response. Dia biasanya L1, L2, L3. Nah, mungkin teman-teman sering dengar tier atau sebutnya tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 atau L1 biasanya security monitoring, orang-orang yang analisis event, meredius false positive, mana yang beneran event true positive atau false positive. Lalu kalau ada event yang true positive, di-escalate ke incident response. L2, capabilities-nya perlu orang-orang yang punya incident handling, incident response. Bahkan kalau di tier 3, ada incidents yang sudah terjadi, compromise terjadi, perlu melakukan digital forensic investigations, perlu orang yang punya kapabilitas untuk melakukan forensic investigations. Mungkin levelnya juga sampai ke tahap malware analysis, reverse engineering, kalau terkait dengan incidence-nya ada terkait dengan malware, segitu, dan malicious binary. Dan mungkin tadi tambahan ya, di area modern, mungkin perlu orang-orang yang specifically di luar dari tiga, seperti threat hunters tadi, yang orang yang melakukan hunting ya, secara proaktif, on daily basis, dia bikin hypothesis, dia bikin sebuah asumsi bagaimana kompromis itu bisa terjadi, lalu start hunting dari hypothesis yang dia buat. Lalu juga tadi tambahannya kalau di modern ada orang-orang yang di area cyber threat intelligence gitu ya, kalau memang organisasinya bisa huge gitu ya, mungkin perlu dipertimbangkan untuk investment orang di sana yang melihat isu-isu apa yang terjadi. Misalnya saya organisasinya base-nya telco industri, ini lagi rame isu apa sih, kita melihat di dark web threat actors mana saja yang menyerang industri telekomunikasi, teknik apa, melalui celah yang seperti apa yang dieksploitasi, sehingga dia ngeresearch ya dari intelligence yang dia dapat gitu ya, di apply nanti bagaimana membantu orang SOC. Maka disebutnya ada intelligence driven security operation center. Jadi SOC ini nanti di drive dari intelligence. Okay, threat hunter, kamu hunting ya di Active Directory, karena berdasarkan intelligence yang saya dapat minggu-minggu ini di banking di Indonesia banyak yang ditargetin Active Directory diserang gitu. Jadi dari intelligence yang didapat tadi, si threat hunter itu di drive gitu. Okay, digital, saya pernah kata gini, kalau kita ngelakuin malware analysis, forensic investigations, mungkin takes a lot of time, reverse engineering. Jadi kita take a look ke threat intelligence yang kita miliki, TTP yang kita dapatkan pada saat kita melakukan forensik, kita cross-correlate dengan threat intelligence. Maka kerjaan jadi cepat. Oh, ini ternyata TTP-nya sama, software-nya sama, malware-nya yang digunakan sama. Oh, ini adalah atribusi ke threat actors group A. Sehingga disebutnya intelligence driver untuk forensic investigation. Jadi dibantu nih orang forensic investigation, kerjaannya seminggu harus menganalisis malware, tapi dipercepat karena berdasarkan intelligence yang dia dapat, TTP yang digunakan, software-nya ini terkait dengan atribusi ke threat actor X. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga, punya kapabilitas orang-orang CTI. Termasuk tadi tambahan lagi seperti orang detection engineer,
orang-orang yang secara continuous membuat rules detections di perangkat-perangkat security di SIEM, sehingga apa? Nggak ada lagi, wah saya belum punya detection-nya nih, karena memang ngikutin vendor gitu kan, vendornya belum update, ya saya nggak update gitu. Jadi secara proaktif nih dia ada isu baru, si detection engineer ini, kayak kemarin log4j, misalnya log4j, wah perangkat next gen firewall saya belum bisa detect log4j, tapi si detection engineer tahu, oh payload-nya log4j itu kayak gini, maka saya bikin rules-nya, oke saya bikin Sigma rules yang bisa di-apply ke SIEM, nanti kalau ada payload yang seperti ini, maka ini adalah behavior dari log4j. Even though si SIEM belum ngeluarin konten untuk detect log4j, detection engineer secara proaktif dia sudah punya kapabilitas untuk nge-enhance teknologi yang sudah ada, sehingga membantu tadi ya ada dwell time-nya dikurangin seperti itu. Mungkin itu, semoga menjawab. Ini ya. Satu lagi mungkin Mas Hari ya, Pak Rusdi terakhir ini mungkin. Iya. Sudah habis ya waktunya? Oke, nggak apa-apa. Ini ada dari Pak Fras dulu ya mungkin ya. Boleh, silakan. Mana yang lebih baik dimiliki? Mungkin terkait investasi ya. SIEM versus XDR. Oh, SIEM versus XDR. XDR. Oke. Okay. ini adalah, saya sebutnya XDR itu sebuah satu buzzword ya. Mungkin, ya ini nanti juga sebenarnya banyak pro kontra sih, pendapat yang berbeda-beda. Ada yang bilang, ya SIEM dan XDR adalah one thing gitu. Ada yang bilang XDR itu meleverage kapabilitas dari SIEM. Jadi pekerjaan SIEM bisa diminimalisir kalau punya XDR gitu. Jadi kalau ditanya ke saya mana yang paling baik, sebenarnya satu sama lain tidak bisa dibilang juga lebih baik. Oh, kalau udah punya XDR nggak perlu SIEM gitu. Atau kalau udah perlu SIEM nggak perlu XDR gitu. Saya juga nggak akan mengatakan seperti itu, karena apa, antar keduanya ya saling melengkapi dan saling juga memerlukan satu sama lain dan bisa diutilize. Tapi pasti akan jadi pertanyaan, wah saya budget investmentnya terbatas gitu, apa yang saya miliki gitu. Nah biasanya kalau di XDR di beberapa vendor ya, tapi mungkin silakan correct me if I'm wrong kalau ada beberapa vendor gitu ya. Di beberapa vendor itu XDR teknologi adalah dia mengumpulkan atau menjadi data lake dari teknologi-teknologi yang dia miliki. Misalnya XDR brand A, dia akan nanti collaborate-nya dengan endpoint brand A atau juga dengan next gen firewall brand A. Ya, tapi memang ada yang bilang, oh saya juga bisa ngumpulin log dari berbagai macam device yang lain, tapi biasanya terbatas kemampuannya gitu ya. Misalnya kalau kita mengumpulin telemetri dari perangkat-perangkat yang lain untuk diinjas ke situ gitu ya. Nah, itu ada plus minusnya, Pak Frastuzi gitu. Jadi Bapak perlu melihat juga misalnya XDR, apakah XDR ini bisa meleverage menginjas semua data source telemetri yang saya punya in existing atau hanya certain point saja. Dan kuncinya apa tadi? Visibility. Kalau Bapak hanya bisa mengaddress dengan punya XDR visibility tertentu, ya berarti Bapak memprioritaskan punya yang lain gitu. Misalnya kalau dengan SIEM saya bisa mengaddress visibility yang lain, maka ya silakan gitu. Jadi Bapak harus jangan juga karena wah lagi rame nih XDR, kayaknya saya perlu beli gitu kan, beli gitu. Tapi lihat dulu key point-nya adalah address visibility, apa yang bisa diaddress sama teknologi itu. Once kita bisa bikin wise decision gitu ya, karena ini adalah lebih bisa punya visibility lebih baik ya, dipersilakan kalau menurut Bapak, oh XDR kayaknya saya dengan XDR sudah cukup visibility saya, bisa melihat ke semua area, ya it's okay, silakan gitu. Oh kalau dengan SIEM aja misalnya saya sudah punya visibility ke semua area, jadi saya nggak perlu XDR misalnya, pendapatnya seperti itu ya it's okay. Tapi kuncinya tadi seperti yang saya bilang, prioritize dari visibility yang Bapak harus punya, karena SOC itu key-nya adalah monitoring detections dari visibility apa yang Bapak punya. Bapak jadi nggak bisa Bapak ngejagain aset yang Bapak nggak tahu gitu. Itu aja kuncinya. Kalau Bapak mau ngejagain aset yang Bapak pengen punya, artinya Bapak kan harus tahu dulu. Bapak harus bisa detect dulu. Ya itu kuncinya. Terima kasih. Ya jadi kuncinya melihat dampak ke visibility-nya ya. Betul sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir setelah ini terpaksa kita tutup sesi tanya jawabnya. Pertanyaan dari Pak Rusdi, menurut Mas Digit, research seperti apa yang dilakukan oleh Blue Team? Apakah perlu tim terpisah? Mungkin maksudnya ya, terpisah untuk research ya. Research, betul. Memang di beberapa organisasi yang organisasi sudah cukup besar, sudah cukup mature, biasanya mereka, Blue Team itu juga punya researcher sendiri yang kerjaannya terpisah dari on daily basis monitoring atau hunting tadi. Jadi
kalau udah monitoring itu udah nggak bisa riset sih ya. Saya bisa berani jawabin. Nggak mungkin dia udah fokus kepada hal-hal yang dilakukan monitoring gitu. Kalau dia dikasih kerjaan untuk monitoring detection tapi dikasih kerjaan riset juga nggak bakal jalan. Maka memang harus ada satu orang independen atau dua orang atau satu grup bahkan ya mungkin kalau punya organisasi besar gitu ya, yang fokus dia melakukan research. Jadi kerjaannya tuh ngeliatin ya setiap hari apa yang baru. Mungkin si apa namanya research and development ini nanti bisa hasil research-nya bisa diutilize nanti sama detection engineer, bisa diutilize juga sama CTI, jadi bisa diutilize juga sama forensic investigations incident response team gitu. Jadi memang kerjaan dia ya dikasih kerjaan hanya untuk ngeresearch terkait dengan isu-isu threat landscape yang baru, metode attack yang baru, framework yang baru diadopt, bagaimana meningkatkan efektiviti dan efisiensi terhadap organisasi di SOC-nya itu sendiri. Maka dia fokus memang hanya riset dan sangat baik kalau memang bisa ya kan nggak banyak juga karena keterbatasan manpower gitu karena orangnya terbatas sulit juga gitu. Maka kalau misalnya punya tim riset sendiri akan sangat bagus sendiri dan akan punya benefit yang baik ketika memang dedicated resource tersebut memang digunakan untuk hanya research and development. Mungkin itu dari saya, Mas Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih sekali untuk Pak Digit, untuk paparannya yang sangat menarik, terbukti dengan pertanyaannya sangat banyak dan sangat variatif ya. Demikian paparan dan sesi tanya-jawab topik Modern Social Development hari ini. Semoga memberikan insight dan wawasan kepada kita semua. Untuk sesi berikutnya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Digit, Pak Hari. Saya mewakili Saka Indonesia Chapter juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Digit atas sharing session-nya malam ini ya Pak. Pak Hari juga terima kasih banyak Pak sudah membawakan acara dengan baik.